kita sambung balik insyaAllah. Sound kembali pulih insyaAllah. Baik, tadi kita jelaskan tadi ya, macam mana orang yang baik. Sebab tu kita kata orang yang bukan Islam pun sebenarnya ada yang baik, and walaupun akidahnya memang rosak, memang akidahnya tak tepatlah. Kalau orang yang tak Islam ni di sisi Allah memang jahatlah, memang buruklah kalau di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Yang menentukan baik atau tidak seseorang itu akidah dia, itu asas dia. Ya, mana walaupun dia baik pada pandangan manusia, memang dia baik. Maka Schumacher itu sangat baik orangnya. Contohnya sanggup bagi 1 juta daripada duit apa nama ni, duit dia, ya. Hasil usul di berlomba apa motor, apa kereta F1 kan. Tapi oleh kerana dia tak ada asas nak letak pahala itu, maka pahala itu soalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Ya. Jadi nampak macam tak adil, eh? Nampak macam tak adil. Apa tu? Kenapa pula dia baik, terima je lah, apa masalah dia kan? Contoh, itu satu kaedah, dia tak ada foundation, maka pahala tu tak tahu nak letak ke mana, maka dia seolah macam tidak ada nilai. Kita boleh letak satu kaedah lain. Kita katakan bahawa mungkin Allah Ta'ala terima semua amalan manusia. Okay? Kita katakan ada satu lagi approach, pendekatan yang biar satu lagi. Kita kata, okay, fine. Kalau kamu kata tak ada, tak apa. Allah, kita katakan bahawa Allah Ta'ala terima semua amalan manusia. Kafir tak kafir, semua manusia diterima amalan dia. Asal dia buat je. Mungkin juga berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang buat benda yang baik, walaupun kecil macam mana pun dia akan dilihat. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maka siapa yang buat benda yang jahat, dia akan juga dihisap, dihitung, dipertontonkan daripada Allah Ta'ala, dihisap kan. Baik. Cuma masalahnya gini. Bila orang yang melakukan dosa besar, khususnya orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, dosanya terlalu besar. Sebab apa? Dalam apa nama Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala ya akan mengampunkan dosa semua yang lakukan dosa, tapi Allah Ta'ala tak ampun. Innallaha la yaghfiru, Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik pada dia, dan mengampunkan apa saja dosa yang dilakukan oleh manusia mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Baik. Kalau kita kata nak adil, Allah Ta'ala terima semua amalan manusia, maka setiap amalan itu diletakkan dalam neraca. Macam dacing lah, kita anggap dacing. Yang baik letak belah kanan, yang jahat letak belah kiri. Baik. Kalau macam Michael Schumacher tu, dia derma 1 juta, dia letak belah kanan. Ada pemberat dia, ada pemberat dia. Okay. Yang lain-lain amalan banyak baik. Cuma bila satu saja benda yang jahat, benda yang syirik itu, maka beratnya dosa dia tu terlalu berat sehingga kan benda-benda yang baik itu tidak ada nilai dia. Macam tu pun boleh juga. Itu salah satu approach lain untuk kita beri pemahaman kepada orang yang bukan Islam lah. Ya? Jadi artinya dosa itu sebab Allah Ta'ala tak mungkin akan maafkan orang yang dosanya syirik kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, kalau dia mati dalam keadaan kafir, tak mungkin. Ya, tak mungkin Allah Ta'ala ampunkan dia. Tak mungkin. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Kalau dia mati kafir, confirm neraka. Cuma kita tak boleh kata, bila orang yang kita lihat zahirnya kafir, kalau dia mati, sah neraka, tak boleh. Sebab kita tak tahu, mungkin sebelum dia mati, dia mengucap. Atau mengucap tak perlu lafaz dengan lidah pun. Mungkin dalam hati dia percaya, dia sesuatu dia beriman. Kita tak boleh kata cop tu, oh ini kafir masuk neraka, tak boleh. Tapi kita berhukum mengikut zahirnya. Kalau zahirnya kafir, maka bila kubur tu, nanti kena kubur orang kafir lah. Secara umumnya macam tu. Jadi kalau kita letak benda yang kekufuran itu, letak dalam satu dacing di sebelah kiri, maka dia terlalu berat sehingga kan amalan-amalan lain tu seolah-olah tidak ada nilai. Sebab terlalu berat dosanya. Artinya kalau dosa-dosa lain, ada kemungkinan Allah maaf? Ada kemungkinan. Boleh. Artinya orang yang berzina ke, minum arak ke, berjudi ke segala-galanya, kalau dia mati tak sempat taubat, ada tak kemungkinan Allah Ta'ala ampunkan dia? Boleh Allah Ta'ala ampunkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi pada kebiasaannya tak boleh, sebab dia perlu taubat. Tapi kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, boleh. Tapi tidak dosa syirik. Ya, itu asas dia. Jadi sebab itulah akidah ini perkara yang sangat penting. Sebab itulah akidah ini sangat tak boleh main-main. Sebab orang boleh syirik hanya dengan gurauan. Orang boleh jadi murtad hanya melalui gurauan. Contoh mudah. Satu ketika kita pernah dengar
ada orang cakap bila kita kata nak laksanakan undang-undang Islam, nak laksanakan hudud, ya, nak rejam orang yang berzina, maka ada suara-suara sumbang kata, eh tak boleh, nanti habis batu kat jalan. Sebab apa? Sebab nak kutip batu, nak rejam orang tu habis batu dekat jalan. Tak ada jalan nak buat tar. Tak ada batu nak buat tar contohnya. Itu boleh membawa murtad. Nampak macam gurau ni, tapi dia boleh membawa murtad. Kenapa? Kerana mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu Taala. Tak nak buat, okay fine, tak ada masalah. Sebab mungkin kita tak bersedia dan sebagainya. Tapi jangan memperkecil-kecilkan, jangan mempermain-mainkan hukum tahu Allah. Tak boleh. Dia boleh menggelincirkan hati, menggelincirkan seorang itu daripada hukum, daripada agama Allah Subhanahu Taala. Murtad cara tak sengaja, ataupun kadang orang main-main. Ya, orang main-main kadang pergi dekat pokok, sembah pokok kadang-kadang. Atau bukan sembah pun, dia pergi nak ambil nombor ekor contohnya. Atau tolong tu bagi nombor ekor tu, kan. Lama dah miskin sangat dia tu, cari duit payah. Kan. Contohnya minta duduk bagilah ayam golek apa semua kat pokok tu, kan, contohnya, kan. Nak minta dapat nombor ekor, itu syirik secara umumnya. Syirik dan murtad keluar daripada Islam walaupun dia tidak berniat untuk sembah pokok tu. Itu pun amalan-amalan yang perlu dijauhi. Itu akidah lah. Kita tak cerita pasal akidah. Ini intro dia. Ya, mukaddimah dia supaya kita dapat tengok dia punya kedudukan dia di mana dalam syariat keseluruhan. So yang pertama yang paling penting akidah. Baik, iman dah kuat, iman dah mantap, iman pada Allah bagus, iman pada malaikat dah bagus, iman pada Nabi, kita semua kita percaya yakin cantik. Dia kena lahir pula dalam bentuk akhlak. Orang yang akidahnya kuat mantap, akhlaknya bagus. Kena macam tu. Artinya kalau akhlak tak bagus, tandanya akidahnya tak bagus. Simple je. Yeah? Kalau orang yang contohnya dia mencuri, suka mencuri, dia suka merompak, suka berogol, suka buat jenayah, artinya dia ada masalah dengan akidah. Sebab orang yang percaya, yakin betul-betul dengan Allah, dengan balasan hari kiamat, dia tak buat dosa. Kalaupun dia buat dosa, dia tersalah buat dosa. Bukan dia memang plan nak buat dosa contohnya. Kalau dia tersalah, tak ada masalah lah. Manusia siapa tak buat dosa, kan. Saya buat dosa, tuan-tuan, kita semua buat dosa. Tapi Nabi kata apa? Khairul kullun nas khata'un. Setiap orang buat dosa, kata Nabi. Kecuali Nabi lah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi di antara orang-orang yang salah tu, ada yang terbaik di kalangan mereka. Semua kita buat dosa, tapi yang terbaik di kalangan kita yang buat dosa ni, yang siapa dia? At-tawwabun, kata Nabi. Orang yang bertaubat kepada Allah. Sebab kita semua tak lepas daripada dosa, kita taubat. Bila kita taubat, kita menjadi pendosa-pendosa yang baik. Dan insyaAllah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Ha, dan dalam satu hadis Nabi juga, At-ta'ibu minadzambi kamala zambalah. Yang orang yang bertaubat daripada dosa yang dia buat, seolah-olah orang yang tak pernah melakukan dosa. Ha, itulah kehebatan kita orang Islam ini. Kita ada Allah. Kita ada Tuhan yang sangat menyayang, amat pengampun. Kita buat salah macam mana pun, Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang kat kita untuk kita kembali kepada dia, bertaubat. Ya, sebab tak ada orang yang tak buat salah. Baik. Jadi, bila akidah dah bagus, sepatutnya akhlaknya bagus. Akhlak ni apa benda saja hubungan kita dengan manusia. Percakapan ada akhlak. Ya, percakapan ada akhlak. Cara kita bercakap, cara guru bercakap dengan murid macam mana pun ada akhlak. Saya tak boleh cakap meraban tak menentu-tentu duduk kat depan ni. Oh, mentang-mentang dia ustaz, dia guru, boleh kata apa benda ke? Tak boleh. Ada akhlak dia. Bila saya mengajar orang-orang dewasa macam tuan-tuan, adik-adik semua sekali ni, so cara dia tak boleh macam budak-budak. Okey, dia tak boleh. Awak tak boleh. Tak boleh. Kena panggil puan, apa khabar puan? Puan. Tak boleh. Ah, kamu. Tak boleh tuan-tuan. Itu adab. Akhlak. Walaupun saya guru, saya tak boleh. Kamu apa nama? Tak boleh tuan-tuan. Itu namanya adab, tak boleh. Contohnya, itu adab, akhlak. Itu akhlak. Jadi kita tahu, akhlak orang-orang maknanya guru dengan guru pula macam mana. Contohnya, anak murid dengan guru. Walaupun kita mungkin datang ni tuan-tuan, ada pangkat besar, ada director lah, pengarah lah. Mungkin ada menteri, tak ada menteri. Tak ada menteri yang saya kenal kat sini. Contohnya, bakal menteri lah contohnya kan. Ada YB tak ada? Tak ada YB ya. Okey, tuan-tuan ada pangkat, bila datang belajar, so kita kena buang pangkat tu ke tepi sekejap. Sekejap je, masa dalam kelas. So kita tak boleh lah bila YB je, asyik nak komplain je. Asyik nak berkempen je. Masuk dalam kelas pun nak kempen, contohnya. Dan dengan ustaz kat depan pun nak kempen, contoh lah. Orang-orang politik, contohnya. So ada adab dia, contoh. Itu adab. Cara kita bercakap dengan kawan kita, itu akhlak.
Dan cakap tak boleh dengan kasar, tak boleh guna kalimah-kalimah yang tidak baik. Kita dengan isteri ada akhlak dia, kita dengan anak ada akhlak dia. Cara berjalan pun ada akhlak dia. Cara berjalan. Berjalan ternampak orang sombong tak sombong. Dulu masa tak jadi YB, jalan tunduk cantik je. Bila jadi YB, jalan dia. Melebak, mengepak kata orang. Itu adab, akhlak je tu. Itu akhlak. Mata kita pun ada akhlak. Mata kita dia sebenarnya melibatkan akhlak. Kalau kita duduk shopping komplek, tengok kita orang lelaki, tengok perempuan suka kan? Suka tengok perempuan tak? Mesti suka lah. Orang lelaki suka tengok perempuan. Kalau orang lelaki tengok orang lelaki suka, masalah tu. Perempuan suka tengok perempuan, kau masalah juga sekarang ni. Allahu Akbar. Payah payah nak percaya orang sekarang ni. Kalau lelaki tengok lelaki, kalau dia seronok, masalah. Jadi lelaki tengok perempuan itu normal. Itu memang fitrah macam tu. Tapi tak jaga akhlak macam ni. Kalau tengok sekali tu, okey lah. Pakai pula kupiah kan. Tengok sekali tu, itu normal lah. Tapi kalau pakai kupiah, tengoknya, sebab apa dalam hadis kata, an-nazratul ula lak wathaniyatu alaik. Jadi orang mengaji tu bahaya juga. Dia kata apa? Pandangan yang pertama itu bagi kamu. Macam hadiah lah. Bonus lah. Tengok sekali. Masya Allah. Taksinya. Tapi tak tengok dah lepas tu. Tapi orang yang mengaji dia tengok sekali. Hadis sekali. Tapi lama. Sebab dia amalkan hadis. Hadis kata kalau sekali tengok tak apa. Dia memang sekali lah. Tapi puas hati lah. Sampai orang tu hilang. Itu tak ada akhlak nama dia. Nampak? Itu benda-benda yang kecil macam tu. Itu akhlak. Itu akhlak. Itu di antaranya. Perbuatan kita, tangan kita, kaki kita. Semua-semuanya tangan. Di tangan ni sekarang ni, tuan-tuan. Dulu orang mengumpat pakai mulut. Sekarang mengumpat pakai tangan. Pakai jari yang mengumpat. Sebelah jari je tu. Tulis kan? Aku tengok semalam kan orang ni gini-gini. Mengumpat. Sebelah jari je. Inilah yang membuat ke neraka ni. Bahaya tuan-tuan Telefon ni, ya Allah. Kalau macam ni, insyaAllah lah. Buat live, program, apa semua. Buat benda-benda yang share benda baik. Alhamdulillah. Telefon ni nanti jadi saksi kita di akhirat. Ya Allah. Telefon aku ni telah digunakan untuk jalanmu, ya Allah. Untuk berdakwah, ya Allah. Untuk menyebarkan ilmu, ya Allah. Dia akan bantu kita, tuan-tuan, untuk masuk syurga. Telefon ni. Tapi kalau kita salah guna, ya Allah. Telefon ni lah yang merosakkan ni. Malam-malam dia tengok entah apa-apa, ya Allah. Tengok benda-benda haram, ya Allah. Telefon akan jadi saksi nanti di akhirat, tuan-tuan. Ada ramai orang rosak kena telefon. Anak-anak kita pun tuan-tuan hati-hati, ramai rosak kena telefon ni. Sebab tu saya nak kongsi juga tuan-tuan. Anak-anak kita kalau tidak matang lagi telefon yang ada internet, yang ada connection dengan internet apa semuanya, jangan bagi lagi lah. Itu pandangan saya lah peribadi. Sebab anak-anak yang belum matang, anak-anak kadang 12, 13 tahun dah bagi telefon, ada internet. Dia masuk dalam bilik, dia tidur. Mak, berapa mak? Study mak. Tak apa benda dia study dalam bilik tu. Anak-anak perempuan kita, dia chatting-chatting, kenal-kenal dengan orang mana-mana. Tak kisahlah kat orang mana pun. Ada yang sanggup buka baju tuan-tuan. Buka baju tunjuk sekali-kalinya pada orang yang keluar. Dulu kita takut anak-anak kita keluar rumah. Sekarang orang masuk dalam rumah kita tanpa kita sedari. Sangat bahaya. Telefon ini sangat-sangat bahaya. Dia boleh buat macam-macam dengan WeChat-nya, dengan ialah macam-macam program yang ada sekarang ni. Ada TikTok lah, ada apa, Bigo lah, orang muda tahu lah Bigo ni benda kan. Macam-macam tuan-tuan. Dia baring, dia tidur, ditunjuk sekali-kalinya pada orang. Seluruh dunia tengok tuan-tuan. Saya explore tuan-tuan. Sebab saya nak tahu benda apa benda, apa benda orang cerita-cerita ni. Saya explore tengok, Allahu Akbar. Menggerunkan. Tapi ada juga ustaz kita yang berani masuk. Berani masuk untuk berdakwah. Antaranya Ustaz Dr. Badrul Amin. Tuan-tuan pergi dekat Bigo, tengok ada gambar Ustaz Badrul Amin antara top 10 dekat seluruh Malaysia ni. Top 10 orang yang berdakwah. Dia berdakwah melalui Bigo. Tapi kalau masuk tengok tu, yang ginilah, macam-macam gaya ada. Yang buka baju lah, Allahu Akbar. Memang kalau nak masuk pun rasa geli dah nak masuk. Tapi ada orang yang berani masuk, alhamdulillah, dia mengubah keadaan itu. Tapi secara umumnya memang penggunaan Bigo ni contohnya, benda-benda yang maksiat lah banyak. Melayak untuk tubuh badan. Sebab dia boleh attract more people untuk tengok. Dan dia, kalau tak salah saya, dia boleh earn some money juga melalui keadaan tu. Jadi orang sanggup tubuh badan dia, tunjuk aset-aset dia untuk dapat perhatian supaya orang tengok ramai. Nanti dia bagilah apa benda, entah apa-apa dia punya. Adalah benda yang dia bagi, dapat akhirnya mungkin boleh claim dapat duit Allah lah. Dengan ceritanya boleh buat duit. Jadi orang sanggup buat macam-macam. Jadi anak-anak kita ni tuan-tuan, kalau belum matang, tak boleh bagilah dulu. Biarlah dia marah pun. Biarlah dia marah sikit pun dengan kita. Tapi untuk keselamatan dia. Sebab anak saya pernah, dia datang minta telefon. Umur 18 lah.
baru lepas SPM. Sebelum SPM lah dia minta telefon. Saya kata nak buat apa telefon? Dia kata senang nak telefon Abi Umi. Okay. Baik, nak telefon macam mana? Dia kata nak ada yang internet. Buat apa internet? Oh, dia kata sebab ada WhatsApp. WhatsApp nanti boleh bincang-bincang dengan kawan-kawan pelajaran. Saya kata selama ni belajar pakai WhatsApp ke? Oh, dia kata tak pula. Tak payahlah. Tak ada keperluan lah tu. Kan? So saya bagilah telefon RM80. Bagi dia boleh WhatsApp. Sorry, boleh SMS, boleh telefon. Cukup? Cukup. Suka? Tak suka, tuan-tuan. Tak suka, memberontak. Tapi kita pujuklah dia. Pujuk bukan masa sampai masanya. Dia masuk universiti, insyaAllah. Dan bagi saya, bila dia masuk universiti tu, dia dah matang lah. Boleh membuat. Walaupun kita tak yakin 100%, tapi tak apalah. Dah ada peringkat umur sampai bila kita nak kongkong dia. Bukan nak kongkong, tapi kita nak buat yang terbaik untuk dia. Nah, kita sebagai orang tua ni, dia kena buat keputusan kadang-kadang untuk anak kita, tapi dengan cara yang baik lah. Kalau paksa, dia memberontak. Yeah? Mana kita didik anak, kita beritahu, convincekan dia, benda ni tak bagus, ini keburukan dia, keburukan sekali-sekali. Dan supaya dia dah faham lah. InsyaAllah. Baik, itu yang akhlak. Kemudian yang ketiganya, fake lah yang kita nak bincang ini. Fake pun banyak. Kalau kita cerita pasal fake ni, cerita pasal hukum hakam lah secara umumnya. Yeah? Fake. Baik. Kalau kita sebut fake, apa makna dia? Makna secara umumnya ilmu, mempunyai ilmu terhadap suatu dan memahaminya. Bila kita kata fake ni benda yang maknanya orang ada ilmu tentang suatu perkara. Apa saja ilmu? Bila orang kata fake dalam istilah bahasanya, fake ni bukan hanya khusus pada orang ada ilmu agama secara umumnya. Makna umum secara sudut bahasanya. Orang yang faham, tuan contohnya tahu pasal petroleum contohnya. So itu pun dipanggil fake. Jadi fake petroleum lah. Fake petroleum sebab fake adalah satu bentuk ilmu, pemahaman. Contoh, itu sudut bahasa. Tetapi bila sebut fake dalam Quran, dalam Quran disebutkan suatu yang merupakan apa nama ni, penggunaan dalam Quran, ini fake merupakan kefahaman yang mendalam, kefahaman mendalam. Jadi apa yang disebut di sini, Allah SWT menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Okey. يَفْقَهُونِ ini perkataan fiqh lah ni. Kalau kita tengok ni, يَفْقَهُونِ ialah perkataan fiqh. Jadi kalau kita tengok dia punya makna dia, makna dia Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu meskipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Nak cerita pasal mati ni boleh datang bila-bila masa, dekat mana pun tak boleh nak lari daripada kematian. Baru ni pun saya balik kampung, sepupu meninggal. Baru umur dalam 40-an. Jadi kalau kita dah sampai umur 50-an ni, masih lagi bernyawa, alhamdulillah itu bonus dah tu. Bonus alhamdulillah, sebab ramai dah sekarang ni, makin mudah orang mati sekarang ni, sebab punca mati makin banyak. Kalau dulu payah sikit mati, orang tua dulu panjang umur. Sebab apa? Sebab tidak ada punca mereka mati. Tak banyak punca mati. Mati apa dia orang tua dulu? Mati banyaknya mati sakit tua. Mati penyakit tak banyak. Darah tinggi kurang, kencing manis kurang, jantung kurang. Sebab apa? Mereka makan makanan yang tidak banyak chemical. Dia berjalan, banyak exercise. Okay, contohnya makan makanan berlemak, makan makanan bergula, gula pun payah nak dapat contohnya. So dia tak makan banyak gula. Yeah, contohnya. Dan kalau mati pun kena bahan rimau. Sebab pergi contohnya lah gajah, kena pijak gajah. Berapa banyak gajah ada yang contohnya. Hari ini banyak punca mati. Makanan kita buat punca mati. Pencemaran alam udara punca mati. Sekarang denggi, nyamuk pun bunuh kita kan. Contohnya. Jadi punca mati tu sangat banyak. Accident ya Allah, hari-hari ada orang mati. Allah Akbar. Paling murah kalau sekali mati. Jadi punca mati tu terlalu banyak yang menyebabkan orang sekarang ni umurnya tak panjang. Adik saya salah seorang jadi mangsa. Accident. Umur 18 tahun dah siap-siap, dah ada pasport nak pergi ke Pakistan nak belajar tahfiz kan. Tiba-tiba Allah Taala panggil dia. Accident. Pendek umur hari ini. Jadi sebab tu kita sentiasa kena peringat-ingatlah pasal kematian ini. Baik. Ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa satu bencana, mereka mengatakan ini datangnya daripada sisi Muhammad.
ya. Kalau bencana semua, katakanlah semuanya datang daripada Allah, ya. Baik buruk semuanya datang daripada Allah SWT. Itu telah pun tertulis. Cuma kita kena faham satu perkara, bila kita lakukan kejahatan, Allah bukan nak kita buat jahat, tapi Allah Taala tahu yang manusia ini akan lakukan kejahatan. Tapi Allah Taala tak pernah memaksa manusia melakukan kejahatan, ya. Jahat sebab apa? Sebab kita boleh buat pilihan. Kita boleh buat pilihan. Kita nak datang kelas, tak datang kelas, itu pilihan kita. Ya, kalau kita buat baik, alhamdulillah, artinya Allah Taala telah mendorongkan kita untuk buat baik. Ya, kalau kita buat jahat, itu pilihan kita sendiri. Katalah semuanya datang dari Allah, maka mengapa orang yang itu orang munafik hampir-hampir tidak memahami perbicaraan sedikit pun. Jadi apa yang nak cerita kat sini, selain dari apa-apa yang saya kongsikan tadi, ialah antaranya ialah apa dia? Nak cerita pasal fiqh tu, fiqh tu. Fiqh tu artinya memahami. Ya, fiqh itu artinya memahami. Ya. Baik, kemudian dari sudut istilah ialah ilmu berkenaan hukum hakam. Jadi bila kita cerita pasal fiqh ni, benda yang cerita hukum lah. Bila kita cerita pasal fiqh, cerita pasal hukum. Hukum yang macam mana? Hukum yang berbentuk amali. Benda yang praktik, benda yang boleh buat. Artinya kalau orang cerita pasal akidah, maka dia tak masuk dalam fiqh. Ha, tak masuk dalam fiqh. Sebab akidah itu benda yang tak diamalkan. Akidah itu benda kepercayaan dalam hati kita. Ya, itu akidah, bukan fiqh. Bila fiqh, cerita hukum benda yang boleh buat. Okey, kita makan, minum, berjalan, berlari, semua itu semua tak ada hukum dia. Perbuatan-perbuatan barulah masuk fiqh. Kalau tak ada perbuatan, tak masuk fiqh. Ha? Jadi sifat hukum-hukum, okey. Alright. Hukum-hukum yang bersifat amali atau praktikal yang diambil daripada mana hukum tu daripada Quran, sunnah, ijma', qiyas dan lain-lain. Ha, contohnya dalam Quran sebut aqimus solah. Itu hukum daripada Quran. Aqimus solah artinya dalam kamu mengerjakan solat. Ha, sembahyang, kerjakan sembahyang. Jadi macam mana? Kita kata bahawa dia wajib. Sebab dalam aqimu ni ada fi'il amar. Dia tahu dah tu. Ada mengaji dah tu maknanya. Fi'il amar. Jadi al-aslu fil amri al-wujub. Dalam satu kaedah menunjukkan bahawa setiap perbuatan suruhan, kalau kita tengok ada perintah di dalam Al-Quran, ya, maka asalnya adalah wajib. Asalnya. Kecuali ada dalil-dalil yang mengatakan dia tak wajib. Jadi daripada situ kita dapat tahu bahawa ini adalah satu arahan daripada Allah Taala, maka dia kena buat. Jadi hukum, jadi fiqh ni bila kita cerita fiqh, dia tentang hukum hakam yang diamalkan. Okay? Jadi tidak ada satu benda pun yang keluar daripada hukum. Apa saja yang kita buat, dia ada hukum dia. Nah, atas dunia ni. Tak keluar daripada hukum tu. Nanti kita akan sentuh, insya-Allah. Baik. Kemudian kita tengok pembahagian fiqh pula, Fiqh dia terbagi kepada beberapa, dia banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang besar-besar lah. Ini yang besar-besar. Pertamanya fiqh ibadat. Fiqh ibadat. Kemudian dinamakan, kemudian yang kedua fiqh muamalat. Kemudian yang ketiganya fiqh munakahat. Kemudian fiqh jinayat. Ini yang saya kata tadi ni. Ini bidang saya lah. Fiqh jinayat ni bidang saya. Bidang yang banyak saya belajar berbanding dengan bidang-bidang lain. Kemudian ada juga fiqh mawarith. Nanti kita jelaskan. Dan sekarang ni ada fiqh baru, dia nama fiqh al-mu'asir ataupun contemporary fiqh. Fiqh semasa, fiqh contemporary. Maknanya fiqh contemporary ni fiqh satu-satu benda yang berlaku yang tak pernah berlaku di zaman Nabi. Contohnya tak ada hukum dalam kitab fiqh lama. Kalau kita buka fiqh al-um, contohnya kitab Syafi'i, Imam Syafi'i, tak jumpa hukum tu. Sebab tak ada lagi, benda tu tak pernah berlaku contohnya. Ha, jadi benda tu tak berlaku, maka contoh-contohlah. Kita kata dadah zaman Nabi tak ada. Zaman sahabat pun tak ada contohnya. So hukum daripada mana? Ha, ni dipanggil fiqh contemporary. Fiqh al-mu'asir. Dia ada hukum. Macam mana? Macam mana ulama meletakkan hukum pada tu? Ha, adalah antara kaedah-kaedah. Antaranya melalui kaedah qiyas contohnya. Mengambil hukum-hukum daripada Al-Quran, tengok dia punya persamaan. Contohnya ada pasal'illah dia, a'illah dia, ada sebab dia. Kenapa benda ni haram? Oh, antaranya kerana dia kiaskan dengan arak. Arak haram kenapa? Kerana memabukkan. Tengok apa dadah. Dadah ni menghilang akal juga. Menghilang akal. Maka hukumnya sama dengan hukum arak sebagai contoh. Jadi itu benda barulah. Benda yang baru. Benda yang baru. Yang nas dia tidak ada. Tak ada dalam kecayaan Al-Quran dan hadis. Tak jumpa apa hukum arak. Apa hukum dadah. Tak ada. Contohnya. Apa dia hukum rokok sekarang yang tengah kecoh. Tengah kecoh. Kita tak tahu apa hukum ni kat mana. Quran tak ada, hadis tak ada. So macam mana kita kata haram? Kita kata haram kerana ada darar dia contohnya. Ada kemutaratan dia.
ada masalah dia, apa yang dia, kerana dia boleh menyebabkan penyakit contohnya. Di sana ada pembaziran, maka itu je melengkapi sebab-sebab kenapa satu benda itu diharamkan oleh Allah SWT. Walaupun ada khilaf di kalangan fuqaha, maka tapi kebanyakannya mengatakan semuanya adalah haram. Baik, itu dipanggil fiqh al-muasir atau fiqh semasa. Kita tak sentuh fiqh semasa ni. Ini fiqh-fiqh yang akan kita bincangkan insya-Allah. Baik, ada soalan setakat ini? Ada apa-apa? Boleh tanya, boleh, tak ada masalah. Tanyakan segan-segan dengan malu-malu. Kita belajar tak ada masalah. Boleh tanya apa saja, yang boleh jawab saya jawab, tak boleh saya cari dekat Ustaz Google. Insya-Allah. Ustaz Google sangat alim Dia tahu semua benda. Ayah sila. Saya nak tanya pasal yang baru-baru ni kan. Selalu kita sejak tahun memang akan hukum pasal misyariti semua tu kan. Selalu kita sebelum kita dengar dia haram. Okay. Sekarang kan dia cakap dibolehkan. Apa faktor yang buatkan dia tak kenapa? Dia antara faktor utama kenapa dia ada khilaf ataupun perbezaan pendapat di kalangan fuqaha, kerana benda tu bukan yang fix. Benda yang bukan qat'i. Bukan qat'i ni maksudnya tidak ada nas yang mengatakan bahawa kamu tidak boleh wish. Contohnya orang yang Kristian hari raya. Ulama menggunakan kaedah ataupun dalil yang berbeza-beza. Okey. Bila dalilnya berbeza-beza, fahaman juga berbeza-beza, maka hukumnya juga berbeza-beza. Dan hukum ni pula dia fleksibel. Ada masanya, contohnya kalau kita tengok dalam kaedah usul fiqh, dia ada kaedah masalih mursalah contohnya. Masalah-masalah dia kat keadaan. Walaupun hukum asalnya tak boleh, tapi ada masalah yang besar untuk masyarakat, maka keadaan pada ketika itu hukum itu boleh berubah. Nampak? Itu punca dia. Tapi sebab itulah, untuk sampai ke situ, kita kena buat kajian yang banyak lah. Ulama-ulama buat kajian dari sudut mana. Kenapa? Contohnya. Saya bersetuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti wilayah, Datuk Zul. Sebab dia kata apa? Memang ar-ridha bil kufri itu asas dia. Kalau kita redha dengan kekufuran, maka jadi kufur kita. Tapi bila kita wish, adakah kita redha? Itu pokoknya. Kita tak redha. Cuma dia hidup dalam masyarakat yang bermajmuk, yang kita apa yang gembira tu bukan gembira kerana Christmas tu. Kerana dia bergembira sebagai manusia, dia gembira, maka kita sebagai jiran, kita wish dia untuk meraihkan kegembiraan dia. Bukan agama dia. Itu benda yang berbeza. Jadi kalau kita dapat melihat keperbezaan itu, dan kita tengok hari ini juga, sebenarnya itu juga di antara kaedah bagaimana nak menarik orang Islam untuk orang yang bukan Islam untuk melihat keindahan Islam. Itu pun di antara kaedah. Artinya bila kita buat baik dengan dia kita wish, kemudian dia akan wish kita balik contohnya, kemudian bila hari raya kita jemput dia datang. Kita bukan nak meraihkan agama dia, tapi meraihkan dia sebagai jiran kita, sebab hak jiran pun ada di antaranya. Hak jiran, kalau dia sakit kita kena pergi melawat dia walaupun dia bukan Islam, itu hak kejiranan lah, contohnya. Jadi itu antara yang paling punca, sebab benda yang tidak khilaf ialah benda yang fix. Benda yang qat'i dia panggil. Qat'i ni benda yang tidak ada keraguan di kalangan fuqaha, yang memang fix. Hukum dia macam tu dan tak ada khilaf langsung dengan ulama. Contoh solat. Solat pergilah mana-mana dunia pun tak ada ulama kata solat itu tak wajib. Semuanya kata wajib. Sebab apa? Sebab ada nas yang qat'i. Qat'i ni benda yang putus lah. Benda yang putus, mutlak. Benda yang mutlak. Dalam Quran sebut mutlak, maka tak ada khilaf. Zuhur 4 rakaat. Pergilah mana-mana pun zuhur mesti 4 rakaat. Benda tu mutlak. Benda yang qat'i. Benda yang tidak boleh diargue. Sebab tu memang ada nas yang jelas. Tapi benda-benda yang khilaf ni, kebanyakannya, kenapa rokok contohnya ada khilaf? Ada kata haram, ada kata haram. Sebab ulama membawa bukti yang berbeza-beza. Contoh. Satu lagi contoh yang menarik juga. Bagi kita mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i kata kalau bersentuh antara lelaki perempuan yang bukan mahram, maka batal wuduk sama ada dia niat ke tak niat ke, kan, batal wuduk. Jadi amalannya begitu di Malaysia dan kebanyakan negara-negara yang mengamalkan mazhab Syafi'i memang begitulah. Sentuh je, saya ingat masa kecil-kecil ayah selalu bukan komplain lah, kan, lepas ambil wuduk. Contohnya ayah tak ambil tuala ataupun nak bagi sabun. Panggil lah mak dia, tolong bagi tuala. Bagi tuala, tersentuh pula. Dah ambil wuduk ni, alah batal pula wuduk contohnya. Pada ujung-ujung ni je kena, sikit je kan. Pun batal. Sebab apa? Kita ikut mazhab Syafi'i memang macam tu. Asal tersentuh je, tak ada lapik, batal wuduk. Tapi bila kita pergi Mekah, batal tak wuduk kalau bersentuh lelaki perempuan? Tak batal. So datang dari mana tu hukum tu? Tukar mazhab. Artinya boleh tukar mazhab ke?
Talfik. Talfik. Okey, mungkin nak tak asal darurat. Okey. Maksudnya asalnya batal kan? Artinya perkara tu boleh berubah mengikut keadaan-keadaan dan keperluan. Contohnya boleh berubah. So itulah, itu sebab tu fake ni dia fleksibel. Nah, fake ni fleksibel. Kalau tidak ada hukum yang kotaknya, dia fleksibel, dia boleh berubah-ubah. Kalau tak, dia susahlah. Kalau stick pada satu hukum, benda yang ada masalahnya, hukum tu terpaksa berubah. Itu dia punya flexibility, fiqah ni. Dia boleh berubah mengikut suatu, tapi bukan ikut nafsu. Lain eh, berubah mengikut masalah umum, bukan mengikut nafsu. Kita ni kadang-kadang ikut nafsu. Nah, maksudnya apa yang berkenan dengan kita, kita ikut. Oh, ini ada masalahnya, contohnya. Sebab hari ini kalau kita tengok sampai sekarang pun saya tak jumpa satu benda yang diharamkan yang tak ada kebaikan. Tuan-tuan boleh cari tak? Tuan-tuan puan-puan boleh cari tak? Satu hukum, sebab hukum ni memang Allah Ta'ala punya kerja. Kita tak ada hak untuk campur tangan. Halal haram kerja Allah. Okey, kita tak ada campur tangan. Tak boleh nak kata oh ni haram. Kalau haram mesti tengok apa nas ni. Apa dia punya bukti dia. Tak boleh kita kata simply oh ni haram. Okey, benda haram halal kita kata haram. Yang haram kita kata halal. Tak boleh. Itu bukan hak kita. Cuma bila kita cari-cari, tengok-tengok, saya sampai sekarang tak jumpa lagi. Dah berpuluh tahun dah mengajar ni, saya tak jumpa lagi satu benda haram yang langsung tak ada kebaikan kepada pelakunya atau pada orang sekelilingnya. Kebaikan tu dia ada beberapa sudut. Pertama je dia sudut keuangan lah. Mungkin dapat duit ke, itu kepentingan. Yang keduanya mungkin bukan ada kuasa jiwa. Jadi dia buat dia rasa puas. Mungkin juga. Ataupun mungkin kerana kedudukan dia, bila dia buat satu benda haram tapi dia dapat pangkat, contohnya. Betul benda macam tu. Ada tak satu perbuatan haram yang tak ada kebaikan untuk orang yang lakukan perbuatan itu? Ada tak? Boleh tak bagi saya satu benda? Soalan kuis. Cuba fikirkan satu perbuatan haram yang Allah Ta'ala haram. Kita tahu benda itu haram tapi tak ada kebaikan langsung. Apa benda? Saya buat contohlah. Arak. Arak ada kebaikan tak? Okey, kita letak tepi tu haram tu. Bukan kita nak mengatakan dia tak ada haram. Okey, kita bukan nak justify bahawa benda itu haram tak ataupun halal tak. Kita nak letak dia hukum tepi dulu. Hukum tepi dulu, kita tengok benda tu secara fizikal dia halal, yang haram tu ada tak kebaikan dia? Ada kebaikan kan? Okey. Dan kebaikan arak ni diiktiraf dalam Quran. Ya. Quran iktiraf kebaikan arak. Apa ayat dia? Ayatnya, oh, terkejut buat. Ya ke? Allah Ta'ala mengiktiraf arak. Betul? Ada pengiktirafan. Nanti, bila sahabat masa zaman jahiliyah, masa mula-mula Islam, arak tak haram. Bila masuk Islam, bila orang Islam dah masuk Islam, kemudian sahabat-sahabat tengok, ni tunggang, tunggi sana, terlentang sana, terlentang sini kan. Jadi para sahabat pun tengok, betul ke benda ni? Yang arak ni okey ke dalam Islam ni? Jadi sahabat pun tanya Nabi. Wa yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Ada dua benda yang ditanya. Khamar dengan maisir. Khamar ini apa, minuman keras, arak, kemudian judi. Kemudian turun ayat. Nabi tak tahu. Nabi pun tak tahu hukum dia masa tu. Bila sahabat tanya, Nabi tak tahu hukum dia apa dia. Nak haram ke nak halal ni? Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat. Kul fihima ismun kabir. Katakanlah wahai Muhammad, dalam kedua-duanya, arak dan juga judi tu, ismun kabir. Dosa besar. Ismun kabir wa manafi'u linnas. Tengok ni. Saya kata tu kata ada pengiktirafan. Allah kata manfaat ada. Wa manafi'u linnas. Dan juga ada manfaat. Keburukan besar tapi manfaat ada. Judi ada manfaat, arak ada manfaat. Wa ithmuhuma, tapi dosa kedua-duanya akbar min naf'ihima, lebih besar daripada kemanfaat kedua-duanya. Artinya apa dia? Manfaat ada? Ada. Allah Ta'ala iktiraf manfaat yang ada pada minum arak. Sebab orang minum arak ni antaranya kebaikan dia apa dia? Antaranya orang yang degil sejuk. Dia minum arak dia boleh memanaskan badan. Baik tak? Baik untuk dia. Contohnya, orang yang stres minum arak hilang segala stres. Baik tak? Baik untuk dia. Jangan fikirlah yang lain-lain tu. Yang tak buruk, yang buruk-buruk tu. Cerita baik. Baik tak? Baik. Itulah tak? Kita boleh itulah. Dia satu kebaikan. Okay? Tapi jangan kira yang buruk tu. Yang bunuh orang, yang rogol orang tu. Cerita lah. Tapi nak cerita kebaikan ada tak? Pak yang baik? Ada. Berjudi. Berjudi kalau kena baik lah. Bagi RM1 dapat RM10,000. Baik. Baik. Baik lah. Lepas tu ramai orang buat. Sebab nak cari kebaikan tu.
Tapi bila kaji-kaji keseluruhannya, ismu, madosa dia, keburukan dia, mudarat dia jauh lebih besar daripada yang baik. Maka sebab itulah diharamkan. Konsep dalam Islam pengharaman satu benda berdasarkan apa dia? Berdasarkan yang mana banyak. Itu konsep dia. Dia tak ada yang 100% haram, tak ada kebaikan langsung. Ada kebaikan. Okey? Tapi kenapa haram? Kerana keburukannya lebih besar daripada kebaikan. Arak baik, baik. Tapi dia merosakkan kesihatan, dia boleh menyebabkan hilang akal. Bila hilang akal, dia tak boleh nak kontrol perbuatan dia. Dan dia boleh dosa yang besar. Maka dosa-dosa tu banyak. Kalau kejahatan tu, keburukan jauh lebih besar, maka haram. Arak apa, apa namanya? Judi. Judi bagus tak? Judi bagus untuk tokek dia. Sangat bagus. Tokek tak rugi punya. Confirm tak rugi. Baik untuk dia. Tapi yang merana siapa dia? Tukang main ekor lah. Dia tikam ekor. Payah kena. Kan? Kalau tukar kepala tak sikit. Tikam ekor tak kena lah. Lari. Ekor lari kan. Tikam tak kena. Tikam tak kena kan. Dia dapat lah. Dia main setahun. Kan? Habis ribu-ribu dapat lah 1,000. Oh, seronok. Ilan 60,000 lah. Dapat 1,000 seronok dia. Oh, itu ketagihan dia. InsyaAllah. InsyaAllah dapat lagi ni. Oh, insyaAllah tu. Ya, main. InsyaAllah. Arak-arak dan judi. Allahu akbar. Saya tak ingat. Tapi tak apalah, pergi dekat Ustaz Google tanya je. Pengharaman arak dan juga apa nama ni judi. Insya-Allah jumpa ayat dia. Saya ayat-ayat ni memang saya tak hafal dia punya ayat-ayat dia. Tapi alhamdulillah soalan yang bagus . Tapi ada orang-orang yang hebat-hebat dia boleh hafal. Khususnya orang yang hafiz lah. Itu kelebihan orang yang hafiz hafal Quran, dia tahu ayat ni muka surat berapa pun dia tahu. Itu hebat lah. Saya belum lagi sampai gitu. Berusaha lah insyaAllah. Okay. Baik. Tapi boleh jumpa tu insyaAllah. Pergi Google insyaAllah ayat pengharaman, arak dan judi. Akan ada keluar ayat tu insyaAllah. Baik. Jadi berbalik pada apa yang kita bincang tadi. Okay. Dah jumpa tak? Benda yang haram tapi langsung tak ada kebaikan. Ada tak? Ada nak cuba tuan? Ada? Dek nak cuba? Apa? Benda haram tapi langsung tak ada baik? Oh, surah Al-Maidah jumpa dah. Ha, surah Al-Maidah ya? Surah Al-Maidah 3. Alhamdulillah. Ustaz Google ke? Ustaz Google. Alhamdulillah. Kalau Google ni, orang yang pencipta dia orang Islam kan? Subhanallah. Banyak sangat pahala dia kan? Tapi tak ada asas. Sayanglah. Kena dakwah banyak-banyak lah. Dekat Ustaz Google ni. Siapa dia punya owner dia? Tapi tak apa kita gunakan. Walaupun dia tu bukan milik orang Islam, tapi kita boleh gunakan untuk Islam, insyaAllah. Dah jumpa dah belum? Tan, jumpa. Benda haram langsung tak ada kebaikan. Tak terlintas. Tak apa, cuba je. Babi. Sembah berhala. Okey, sembah berhala baik bagi dia. Sebab bila sembah berhala, dia kufur, dia kafir. Bila kafir ada hal haram tak bagi dia? Tak ada. Oh, yang sebab berhala, dia itu kepercayaan dia, keyakinan. Dia rasa betul, dia cakap tu. Dia yakin. Dia akan buat. Bila dia kafir, contoh ramai orang kata tak Islam. Ya, dia kata dia tak Islam. Sebab aku kena tangkap. Bagus waktu dia, baguslah kena tangkap dia. Contohnya. Contohlah, adalah kebaikan dia. Rajun. Rajun bagus. Ya. Contoh kita ada masalah besar . Kita ada masalah orang alun kejar, minum racun. Ya, mati. Selesai masalah tak? Selesai. Orang tak kejar lepas tu. Contohlah. Itu cara logik. Biasalah logik. Bunuh bagus tak? Bunuh. Bunuh bagus. Bunuh orang. Sangat bagus. Jangan kata saya gempil pula. Nak cerita logik. Logik. Contoh. Saya buat contoh mudah. Seorang anak. Ada ayah. Ayah ni dah tua dah. 70 tahun dah umur dia. Tapi sangat kaya. Tapi dalam masa yang sama sangat ketekut. Nah, anak dia belajar usim. Contoh saya selalu buat contoh. Jadi anak dia seorang je. Anak seorang lelaki. Tapi ayah dia sangat kedekut. Okay. So bila ayah kedekut, bila anak datang nak pergi usim, nak pergi belajar, ayah minta duit sikit. RM5. Ayah kenapa sikit sangat? RM5 je. Ayah dulu kau tahu. Nak jadi kaya menjadi kerja siang malam. Kamu senang-senang minta duit. Nampak? Contoh, anak sakit hati tak? Mestilah sakit hati. Takkan RM5 ayah juta-juta duit dalam bank. Tunggu ayah tak mati-mati. Contohnya kan. Balik. Tahun lupa. Tapi dah terlantar dah ni. Tak kuat lah. Tapi minta duit. RM5 lagi. Itulah standard dia. Contoh.
anak sakit hati akhirnya ambil bantal mati kan. Hari ni senang je, ada duit sikit boleh lah report medical report apa semua, mati apa nama ni sebab boleh bagi mati mengejut mati mengejut kan, dapat harta lah, dapat harta semua. Dan contohnya bagus, jadi membunuh tu bagus contohnya. Jadi secara umumnya memang tak ada benda yang dalam dunia ni setakat yang saya jumpa saya fikir-fikir tak jumpa benda yang haram, yang buruknya, yang baik tak ada langsung. Ada kebaikan walaupun sikit, tapi ada kebaikan ni untuk orang yang buat. Walaupun dia makan najis pun, makan najis pun dia rasa satu pencapaian bagi dia mungkin. Eh, orang lain tak makan najis, aku makan. Oh, satu contohnya. Mungkinlah. Tapi kalau tak, dia buat apa? Kenapa dia tak pergi makan? Kalau dia tak ada benda yang dia nak capai. Ada something, kecuali gila lah. Gila tak masuk bab ni lah. Gila tak boleh. Ha? Ada sebab lah. Betul. Ada sebab-sebab dia. Ya? Maksudnya kalau dia tak ada benda yang walaupun dia haram, tapi dia tak ada benda yang langsung tak ada kebaikan. Ada. Tapi oleh kerana dia keburukan dia lagi besar, maka dia haramkan oleh Allah SWT. Itu konsep yang mudah untuk kita faham lah. Baik, kemudian kita, okay ni, alright. Okay, kita pergi huraian ni sikit. Okay, kita tak ada break. Ya? Kita tak ada break. Boleh break sendiri-sendiri je. Siapa nak break, boleh break sendiri. Boleh? Okay, siapa nak break, boleh break. Tak apa, kita ada rakaman dekat sini, dekat Facebook. Break je. Kalau nak break, boleh break sendiri. Keluarlah kalau nak pergi toilet dan sebagainya. Boleh. Sebab kita terus 2 jam kat sini supaya tak ada kerugian. Kalau nak apa-apa boleh refer balik, tengok balik dekat Facebook ni, insyaAllah Facebook okey. Tadi tak ada suara. InsyaAllah ada suara. Baik. Pembahagian fiqh ini yang kita sebutkan tadi ada 5 yang besar. Yang pertama kita buat apa dia punya huraian dia. Fiqh ibadat adalah hukum hakam yang berkaitan ibadat bermula dari bab taharah. Kalau kita buka buku bab apa fiqh ibadat ni, dia bermula dengan taharah. Taharah ni suci, bersuci. Najis, jenis-jenis najis, macam mana nak menyucikan najis. Itu pun termasuk dalam fiqh ibadat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu, solat, najis dan pembagiannya, serta ibadat-ibadat puasa, zakat, haji, itu umrah, itu semua tu adalah dikira sebagai fiqh ibadat. Tak ada apa, tak ada isu sini kan? Itu semua-semua yang berkaitan dengan fiqh ibadat. Baik. Yang keduanya fiqh muamalat. Bila fiqh muamalat, kita pun tengok bank muamalat. Bank muamalat tu artinya bank yang membuat urusan yang berkaitan dengan manusia, khususnya yang berkaitan dengan keuangan lah, perbankan dan keuangan. Jadi secara umumnya kita boleh kata urusan dia sesama manusia. Nah, kita tak bermuamalat dengan Allah, tak bermuamalat dengan jin pun tak. Tak ada jual beli dengan jin. Kalau kahwin dengan jin ada kot. Dengan cerita lah. Ada tak orang kahwin dengan jin? Betul tak ini berlaku? Ini pun satu isu yang bagus juga. Tapi tak apalah, kita bincang kemudian. Betul tak orang boleh kahwin dengan jin? Jin Samsudin boleh. Jin Samsudin. Okey. Urusan sama manusia, okey, jual beli, jual beli biasalah. Kita jual, kita beli, itu biasa. Sewa menyewa, ar-rahnu gadaian. Biasa dengar ar-rahnu itu gadaian. Tahu konsep gadaian tak? Tahu biasa dengar gadai ni artinya kita letak satu benda. Contohnya kita letak emas. Emas itu dinilai berapa-berapa, kemudian kita nak buat pinjaman. So kita ambil pinjaman, katalah 60%, biasa bank bagi 60% daripada nilai. Kalau kita ada emas 100,000, bank akan bagi pinjaman kepada kita RM600. Contohnya 60%. Okay, so barang itu disimpan sebagai cagaran. Kalau kita tak bayar dalam tempoh sekian-sekian, bank berhak untuk jual, untuk lelong barang kita, dan bank akan ambil duit dia. Contohnya dia boleh gadai RM700 barang emas tu. So bank ambil RM600 hutang dia yang kita tak bayar, RM100 dia akan, sepatutnya dia akan pulangkan balik pada kita. Itu konsep gadaian secara syariat Islam. Jadi macam mana bank untung? Bank untung sebab menyimpan barang kemas kita. Dia tolong pegang, dia itu sebagai cagaran dia, dan dia ambil upah. Berapa banyak dia ambil upah, katalah daripada 1,000 tu dia ambil katalah 2% contohnya. So kita kena bayarlah RM20 kat dia. Contohnya macam tu keadaan dia. Itu dia panggil, disebut sebagai ar-rahnu ataupun gadaian. Baik. Kemudian dalam muamalat juga ada konsep yang dikenali sebagai mudharabah.
Ini kita tak pergi secara detail. Cuma mudharabah ni konsepnya konsep perniagaan lah. Lebih kurang berniaga. Kita ada duit tapi kita tak ada kepakaran. Contohnya ada niaga. Contohnya kan, niaga kedai burger. Contohnya buat burger. Ke niaga burger betul? Tak eh? Niaga apa? Tak berniaga lagi? Okey. Contoh, ada kepakaran. Pakar dia buat burger. Buat burger dan proses burger semua. Burger dia sangat sedap. Tapi dia tak ada modal. Kepakaran dia tak ada modal. Saya ada modal. Tapi tak ada kepakaran. So kita buat konsep mudharabah. Saya bagi duit. Okey dek. Ni duit 1 juta. Oh 1 juta. Besarnya kan. Burger apa 1 juta ni. Buka cawangan seluruh Malaysia. Termasuk Sabah Sarawak contohnya kan. So saya bagi duit. Okey dek. Ni ada duit. Katalah kita start dengan 2,000 lah. 2,000 ringgit. Okey saya bagi duit. Saya sebagai pemodal. Adik sebagai pengusaha. Okey. Saya bagi modal. Okey. Baik. Modal dia 2,000. Berniaga lah. Dia yang buat, saya bagi duit saja. Saya tak ada kepakaran. So bila dia berniaga, beli untung, kita bahagikan. Okey, orang yang memberikan modal, dia ambil biasanya lebih rendah lah. So saya ambil katalah 30% daripada keuntungan bersih, 70% kepada pengusaha. Itu dia panggil mudharabah. Dia panggil mudharabah. Kemudian musyarakah. Musyarakah ni dia sama-sama buat kerja. Sama-sama buat kerja. Dia modal sama-sama keluar modal, sama-sama buat kerja, untung bagi dua contohnya. Itu musyarakah. Kemudian ada juga bank gunakan kaedah wadi'ah. Wadi'ah ni simpanan. Wadi'ah simpanan. Jadi simpanan, bila simpanan, kita tak dapat untung banyak lah. Kadang-kadang bank bagi apa? 2% setahun. Potong seronok kita simpan 1,000, dapatlah berapa ringgit? 2% 2 ringgit. Kalau 1,000, 2 ringgit. 10 ringgit, 10,000 dapatlah 200 ringgit kan contohnya. Kita pun seronok. Bank kaya-kaya kan. Itu wadiah. Wadiah tu sepatut bank charge kita. Sebab apa? Sebab kita letak duit dia pegang duit kita. Tapi masalahnya bank buat berniaga dengan duit kita. Dia untung besar-besar, dia bagi sikit kat kita. Itu kesannya wadiah. Kemudian dalam bab muamalat juga diceritakan tentang riba. Okey, saya nak kongsi tuan-tuan. Zaman-zaman dulu sebelum ada bank Islam, ramai sahabat-sahabat kita yang beli rumah dengan duit riba. Artinya riba ni artinya apa dia? Interest. Okey, yang bukan Islam tu maknanya bank, kita pinjam bank, loan bank, loan rumah dengan kaedah riba. Kalau riba artinya bank charge. Charge sekian keuntungan, kita pinjam katalah. Kita pinjam harga rumah RM200,000. Dulu 20 tahun lepas RM200,000. Bank charge 5% daripada RM200,000 itu. Yang lebihan itu dikira sebagai apa? Sebagai riba. Maka rumah itu adalah rumah riba ataupun rumah haram. Okey, rumah itu jadi rumah haram. Dulu tak apalah. Dulu ulama kata kalau sekiranya kita terdesak dalam keadaan darurah lah. Dalam keadaan kita terpaksa. Ya, dalam keadaan terpaksa tak, sebab rumah ada satu keperluan. So kita nak rumah, so kita belilah. Tak ada cara yang Islamik, maka kita ambil lah riba di situ. Ada ulama mengatakan dia dikecualikan. Sebab apa? Sebab terpaksa, sebab rumah kena ada. Okey, lepas kita beli 10 tahun, tiba-tiba timbulnya bank Islam, timbulnya bank muamalat dan banyak-banyak juga bank-bank lain yang buka kaunter dia Islamik. Okey, bagaimana kedudukan rumah yang kita dah beli dengan kaedah riba yang rumah haram tadi? Wajib, ulama kata dia kena hijrah keluar daripada sistem riba kepada sistem Islam. Kenapa? Kerana dia dah sudah ada alternatif. Dia tak ada darurat itu. Sebab darurat ini dalam kaedah fiqh yang disebut ad-darurah atau asul fiqh, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat ini dia dikira, diukur mengikut keperluan dia, kadar dia. Okey, maknanya kalau masa tu darurat, maka masa tu jelah. Bila dah tak ada darurat, maka tak boleh pakai lagi lah hukum tu. Kena tukarlah, kena wajib keluar dan masuk dalam sistem perbankan Islam. Tak ada alasan sebab apa? Sebab apa? Bila kita duduk di rumah haram, rumah yang terhasilnya haram, di situlah kita makan minum, di situlah kita membesarkan anak kita, di situlah kita beribadah. Sedangkan rumah tu rumah haram. Inilah di antara sebab dan punca kenapa hari ini kita tengok anak-anak kita kadang degil. Anak-anak tak dengar cakap, isteri keluar rumah, suami tak balik rumah. Macam-macam kes. Antaranya bila cik-cik rupanya rumah, mereka duduk dalam rumah yang rumah haram. Walaupun ada alternatif, dia tak boleh hijrah, kenapa dia rasa rugi. Persoalannya kita nak rugi kat mana? Rugi dunia, ya? Yeah? Kena refinance. Yes.
Ya, refinance, kena refinance. Ya, ya betul. Ha, kena refinance ambil sistem perbankan Islam. Ya, kalau kalau itu yang berlaku. Itu perkara yang wajib. Ha, biarlah kita rugi sikit di dunia tapi kita tak rugi di tidak rugi di akhirat. Eh? Ha, itu perkara yang berkaitan dengan riba. Ha? Riba secara umumnya lebihan. Artinya contoh. Kalau kita pinjam duit dekat bank. Kita pinjam nak berniaga RM10,000. Bank kata okey saya boleh bagi duit awak RM10,000 tapi saya charge awak 3% setahun. Maka yang lebihan itu adalah riba. Lebihan itu adalah riba dan riba ini diharamkan oleh Allah Ta'ala dan dilaknat orang yang yang mengambil riba dan memberi riba. Dilaknat. Laknat dosa besar lah. Ha? Dosa yang sangat besar. Jadi bagaimana, apa solusi dia? Macam mana? Macam mana bank buat duit? Kalau dia bagi duit 100, bagi pinjam kita 1000. Kalau dia dapat balik 1000, dia dapat untung daripada mana? Nah, maka datanglah kaedah yang disebutkan dalam perbankan Islam sebagai bai' al-'ainah. Contohnya bai' al-'ainah ni gini kaedah dia. Dia bagi duit juga. Tapi kaedahnya berbeza. Contoh. Katakanlah masa tu saya pernah buat lah, ni pengalaman dengan bank Islam. Kita nak pinjam katalah 100,000 eh. 100,000. Apa dia buat? Bank dia akan dua transaction. Okey, dia akan ada dua transaction. Yang transaction yang pertama ialah bank akan jual dekat kita satu lot tanah. Beberapa kaki lah contohnya, eh, beberapa apa ukuran dia. Okey, bank kata okey kami jual apa nama ni tanah ini kepada anda. Okey, dengan harga kita nak pinjam 100,000 kan? Dengan harga 150,000 secara ansur. Itu satu transaction. Okay. Artinya bank dah kira dah keuntungan berapa dia nak daripada tanah tu contohnya. So kita nak pinjam 100,000, dia kata nak untung 50,000 contohnya. So dia jual kat kita tanah dengan harga 150,000 secara ansur. So kita pun ambil kontrak kita sign. Okay, saya belilah tanah ini dengan harga 150,000 dibayar secara ansuran sebanyak 1,000 sebulan selama 10 tahun. Contoh. Baik. So tanahnya tanah kita tak? Ini tanah kita, ini dah jadi tanah kita sebab transaction dah pun berjalan. Baik. Sekarang sebenarnya kita bukan nak beli tanah. Kita nak duit, cash. Maka apa? Okey, kalau macam tu, tuan boleh jual balik tanah yang tuan beli secara ansur ni kepada kami pihak bank secara cara tunai. Kita pun okeylah. Kita pun jangan agreement pula. Okey, saya dekat ini menjual tanah harganya RM150,000 yang saya beli secara ansur ni, saya jual dengan bank pula dengan harga RM100,000 tunai. Maka ada dua transaction. Boleh tak? Jawapannya boleh. Berdasarkan pada ulama-ulama yang di Malaysia lah. Di ulama-ulama luar, ramai yang tak menerima kaedah ini. Dia kata apa? Mereka mengatakan ini adalah helah syar'iyah. Helah syarak. Dia nampak betul. Tapi Allah Ta'ala katanya, mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala tahu. Niat kita sebenarnya apa benda? Niat kita sebenarnya nak buat riba. Niat kita nak dapat matlamat kita adalah nak dan dapat keuntungan melalui kaedah itu. Tapi di Malaysia diterima. Malaysia diterima pakai kaedah ni. Maknanya, okeylah. Kita tengok apa ulama kita kata kat sini. Kita pakailah mengikut apa yang berlaku kat sini. So bila jual, kita pun dapatlah kes RM100,000. Dan kita kena bayar berapa? RM150,000. Itu kaedah bai' al-inah di bank dia buat. Saya pernah ada satu perusahaan. Okey. Okey. Bukan saya punya bagi. Okey. Bank tu harga okay. Jadi bila kita fikir balik, kita banyak kita bernama. Betul. Kaedah ni lah. Kalau Islamic bank kaedah ni. Bank Islam memang itu kaedah dia. Dia panggil bai' al-inah dia panggil. Itu bai' al-inah. Mana benda dah lama lah. Dah lama. Ada lama. So sekali digunakan untuk rumah pun sama. Kaedah yang sama. Ya. Yeah? Bila kata apa pun, bank Islam pun sama. Kalau bank komersial pun kita RM4,000 tapi bayar pun sama. Betul. Dia sebenarnya kaedah je yang berbeza. Benda sama. Bank Islam dia bank komersial. Bank nak cari duit, nak cari untung. Okey. So cuma kaedah dia yang berbeza. Kaedah kalau kita pergi bank biasa, dia buat macam ni. Contoh abang nak pergi kereta contohnya. Tapi dia buat melalui kaedah pinjaman peribadi contohnya. Nak beli kereta cash, kata nak beli kereta cash beli. Okey, abang beli katalah kereta RM40,000. Bank kaedah dia, kalau bank komisen dia bagi, okey saya bagi RM40,000 tapi you kena bayar interest katalah 3% setahun. Ah, macam tu. Ya. Yeah? Tapi kalau dia bagi cash dan dia kenakan interest 3%, maka itu dia jadi riba. Haram, tak boleh.
Tapi kalau dia beli kereta, okey, kata kalau bank Islam, dia kata, okey, you nak beli kereta apa? Okey, you identify kereta mana nak. Okey, beritahu kita. Dan kita akan belikan kereta ni, kita jual kat you. Dia beli kereta RM40,000, dia jual kita RM50,000 dan bayar ansur kepada pada pihak bank. Itu okey. Itu tak ada masalah. Bank beli tunai. Betul, jual balik kereta dengan harga ansur. Dan dia, of course lah, dia nak untung, dia ambil untung macam tu lah. Itu kaedah dia. Ha? Itu perbezaan dia. So, masing-masing dapat untung, masing-masing dapat untung. So, kaedah je yang yang berbeza. Kaedah bagi cash certain percentage, itu adalah riba. Kalau kita, kaedah yang kita sebut yang di awal tadi, itu tidak riba. Cuma ada ulama di luar mengatakan dia dia halah syariah. Okey, silakan. Ya. Tak. Penalti tu dia anggap sebagai satu bentuk apa namanya. Sebab gini, dia kita kena faham satu perkara. Bank dia walaupun dia Islamic bank, tapi dia tetap dikira sebagai entiti yang dia panggil profit oriented. Dia memang nak untung, kan? So kalau dia tak bayar, tak ada kena penalti. Orang tak bayar, contohnya. So itu adalah satu kaedah yang nak semua dia bukan dikira sebagai riba lah, sebab dia bukan dia setkan berapa persen yang dia kena bayar, tapi dia sikit total berapa dan dia ada certain charge dia kena. Dan itu bagi saya nampak berdasarkan pada perbincangan ulama, dia tidak dianggap sebagai riba. Tidak dianggap sebagai riba. Wallah anak. Okey, dia kaedah ni ada berbagai. Contohnya kalau kita jual, kita bagi duit, kan. Macam kita buat dekat Husim, contohnya dia akan kenakan charge macam admin fee lah, tapi bukan certain percentage. Contohnya kita buat pinjaman RM50,000. Okey, dia ada processing fee dia panggil. Processing fee tu katalah RM1,000, katalah. Lamsam. Tapi bukan certain percentage daripada RM1,000 tu. Nampak tak? Dia punya kaedah. So dia takkan dia charges dia lah, dia tak charge kan untuk processing fee RM1,000, tapi tidak takluk kepada berapa peratus daripada pinjaman tersebut. So boleh, tak ada masalah. Masih still boleh dapat duit. Tapi tak sama dengan charge, sebab dia fluctuate kan. Kalau kat bank dia fluctuate, ada tinggi ada rendah kan. Kadang-kadang bank konvensional lebih murah kalau dibandingkan bank Islam. Contohnya, kalau kita pinjam RM20,000, pinjam katalah RM1,000, lepas 20 tahun RM1,000 tu. Artinya keuntungan tu memang besar lah dia ambil. Kadang-kadang lebih daripada 100% keuntungan. Sebab itulah kadang-kadang bila kita cerita pasal bank Islam, kita kata apa bezanya dengan apa tu. Kadang-kadang orang lari daripada bank Islam. Kecuali orang yang apa? Orang yang melihat, okey, yang penting halal. Yang penting Allah Ta'ala redha. Tak apalah kita korban sikit. Walaupun rugi sikit pun tak apalah. Walaupun lebih mahal bayar ni daripada bank yang konvensional. Tapi oleh kerana kita dapat redha Allah, tak apalah kita korban lah. Macam lah pergi kedai Cina, murah sikit tapi kena tipu. Contohnya. Pergi kedai Melayu, mahal sikit tapi tak tipu. Mana baik? Contohlah. Ataupun sama-sama tak tipu. Pergi Cina, pergi yang bukan Islam, yang Islam. So maka kita ambil lah yang terbaik. Wallahualam. Baik. Kemudian seterusnya, fake munakahat. Ini antara subjek selain daripada fiqh jenayah, inilah subjek yang paling saya suka. Sebab apa? Dia mungkin dia bila kita amalkan sesuatu dalam satu-satu hukum tu, dia lebih seronok menceritakannya. Baik. Fiqh munakahat ialah hukum hakam yang berkaitan dengan urusan kekeluargaan. Disebut juga dalam istilah fiqh ya, al-ahwal asy-syakhsiyah. Disebut kaedah lain, ahwal asy-syakhsiyah. Urusan-urusan berkaitan dengan kekeluargaan. Bermula daripada khutbah. Khutbah ni adalah pertunangan. Khutbah bukan khutbah. Jangan sebut salah. Nak pergi khutbah sekejap. Sebenarnya nak pergi bertunang. Ataupun imam nak pergi baca khutbah, dia pakai nak pergi khutbah pula. Silap marah bini dia kan. Abang nak pergi khutbah. Khutbah tu bertunang bang. Salah. Kena sebut betul-betul lah. Khutbah pertunangan. Kalau khutbah tu khutbah lah. Jadi apa yang dibincang dalam abang fiqh munakahat ini ialah perkara yang berkaitan dengan khitbah atau pertunangan ataupun pernikahan, nikah, talak, bercerai, rujuk kita fahamlah. Khuluq ataupun tubus talak. Okey, khuluq ni biasa dengar tak? Khuluq. Pernah dengar? Okey, khuluq ni tubus talak. Pernah dengar orang buat tubus talak tak? Pernah dengar tubus talak ni secara umumnya suami tak nak ceraikan isteri dia. Contohnya isteri nak cerai.
kan, isteri pun dia rasa macam macam dia pun tak boleh sayang lagi suami dia, kan, dia rasa macam tak berapa bahagia, tapi suami tetap nak pegang. Dan dia tak ada sebab-sebab yang besar nak fasakh, contohnya. Fasakh ni artinya kalau ada kes besar, kes kecacatan pada anggota contohnya, ya, ataupun penyakit-penyakit yang membahaya, contohnya isteri boleh fasakh, boleh pergi mahkamah. Mahkamah boleh pisahkan mereka. Tapi tak ada sebab-sebab yang besar. Cuma isteri ni rasa macam tak happy, tak bahagia lah kehidupan dia. Jadi isteri nak cerai. Nak minta cerai tak boleh, dosa. Haram. Eh? So dia bincang dengan suami dia dengan cara yang baik, abang kita ni tak bahagia apa semua-semua sekali. Akhirnya suami isteri yang dia tak boleh datang kepada isteri suami. Dia kena datang kepada isteri. Isteri kata, bang, kita ni tak bahagia, apa kata kalau kita berpisah, bang? Awak nak suruh cerai? Tak. Kita guna kaedah khuluq ataupun tebus talak. Saya tahu abang tak ada duit dan saya banyak duit. Saya bagi abang 1,000,000. Abang ceraikan saya, boleh tak? 1,000,000 tu. Suami pun celik. Ha, 1,000,000? Boleh. No problem. Anytime. Eh? Lepas ni saya kahwin 4 terus. Contohnya. Orang lelaki macam tu kan? Dapat duit banyak kan? Contoh saja. Eh? So boleh kaedah tu. Artinya tebus talak artinya isteri memberikan satu-satu jumlah yang dipersetujui kepada suami dan suami in return akan menceraikan isteri dia. Walaupun duit itu sumber daripada orang lain. Tak kisah. Yang penting bukan daripada sumber suami lah. Ya, sebab suami yang akan menerima. Oh, sponsor. Dia sepatutnya dengan persetujuan isteri lah. Ya, tapi benda itu sepatutnya tak berlaku, sepatutnya pada isteri lah. Tapi oleh kerana hak itu hak isteri, ya, dan hak suami menerima, so dia tidak, setakat yang saya tahu, dia tidak syarat mesti harta tu harta yang solid isteri dia. Asal datang daripada isteri dia. Sumpah tak perlu dipersoalkan lah. Tak boleh bersihkan. Yang setakat saya tahu lah, Allah Alam. Eh. Itu tembus talak. Yang saya dengar cerita, artis tu yang dia bercerai suami ni sebab nak kahwin orang lain. Mana penentu ni benar kan? Okey, dia kalau kita tengok, dia ada dua sudut lah. Banyak hukum kadang orang tengok cuma dari sudut fiqah. Eh? Sebab fiqah saja tak cukup. Eh? Contoh fiqah. Fiqah kata orang lelaki auratnya antara pusat dengan lutut. Bayangkan kalau hari ini saya datang pakai kopiah, pakai tai, baju tak pakai. Contohnya lah. Fiqah kata okey tak? Fiqah kata okey. Tapi dari sudut lain okey tak? Silap saya orang kata gila ustaz ni. Masuk-masuk keluar semua yang lagi. Apa hal ustaz yang macam ni? Contoh. Tapi saya cuma datang nak tunjukkan fiqah. Ha, ni fiqah ni macam tu. Asal tu pusat lutut, okey. Dari sudut fiqahnya betul. Tapi dari sudut akhlaknya betul tak? Dari sudut akhlak tak betul. Dari sudut tasawufnya, betul tak? Tak betul. Jadi dalam hukum syarak ni, dia tak boleh tengok daripada satu sudut saja. Hukum betul, hukum boleh. Tapi dari sudut akhlaknya tak boleh. Contoh, macam kaedah Cina buta. Tuan-tuan biasa dengar kaedah Cina buta? Cina buta kan? Cina buta ni, perbuatan itu haram. Perbuatan itu haram. Maksudnya, kalau seorang suami, dia ceraikan isteri dia dengan talak 3. Tersalah. Bukan tersalah. Dia tak adalah, tak adalah nak cerai talak 3. Tapi dia tersalah tu maksudnya, tersalah dia terlepas. Dia marah, dia terlepas. Tak sempat ada kontrol, dia buat, aku cerai kamu talak 3. Maka jatuh talak 3. Okay. Bila jatuh talak 3, barulah dia menyesal. Allah terlepas pula lah. Dan satu benda dalam apa, bila bercerai ni, dia asalkan dia ada apa nama ni, kalau dia main ke, bergurau ke, dia tetap jatuh talak. Kecuali dia tak sedar diri atau macam itulah, mengigau ke, dia cerai tetap adalah. Tapi kalau dia memang berniat, dia bercakap, no? Bercakap memang dia tahu apa yang dia cakap, dia faham apa dia cakap, maka jatuh talak. Bila tersalah, maka dia pun nak rujuk kembali, tak boleh. Tak boleh, eh? Tak boleh. Jadi apa dia buat? Dia pun carilah kawan-kawan dia. Dia cari kawan-kawan dia. Ha? Dia kemudian dia pun banyak duit. Eh, Mat, aku ada masalah lah, kata dia. Apa masalah kau? Aku dah terlepas lah. Dah cerai isteri aku talak 3. Isteri baru kahwin semalam. Contohnya lah. Muda tang-tang lagi. Yeah? Jom apa dia buat? Okey, gini Mat. Engkau kahwin dengan bini aku. Tapi satu malam ni tau. Eh? Engkau nikah dengan bini aku. Lepas tu esok ni kau cerai. Aku bagi kau, katalah 100,000. Contohnya, dia duit banyak kan? Okey, boleh? Dia pun kahwin. Kahwin panggil, apa nama ni, kadi apa semua.
wali hakim kahwin, sahlah nikah dia. Kemudian dia pun wajib bersama dengan isteri tersebut. Dia perempuan ni kena kahwin, kena bersetubuh. Kalau tak bersetubuh tak boleh, tak sah. Tak boleh. Tidak dianggap sebagai nikah yang betul, yang menghalalkan dikahwin. Baik. Bila dah kahwin, tengok pula si mat ni, tengok bini, comel je bini dia. Contohnya, dapat 1,000, bini pula comel, dia pun pakat-pakat, jom kita lari. Putih mata lah. yang tadi yang bagi duit kan. Ada berlaku eh? Ada berlaku. Dia tengok, takkan aku nak cerai pula? Dia mana boleh paksa? Paksa tak sah. Kamu mesti cerai. Tak boleh. Kalau dia paksa, bunuh senjata sebagainya, tak sah cerai itu. Tak jatuh talak. Yeah. Mungkin suami marah, dia datang meletak pistol. Kau cerai isteri aku seorang. Contoh je kan? Okey, kau cerai isteri aku dengan talak 3. Tak sah. Tak sah talak tu. Sebab dia dibuat dengan cara paksa. Tak boleh. So, katalah dia taat. Okay, dia pun ceraikan isteri dia. Lepas dia bersetubuh dengan isteri dia, dia ceraikan. Maka bila habis apa namanya iddah, barulah suami yang pertama tadi boleh kahwin balik dengan isteri tersebut. Lepas iddah lah. Tapi perbuatan itu haram. Itu perbuatannya haram. Tapi sah tak? Sah. Perbuatannya haram kerana apa? Kerana dia panggil al-muhallil. Orang yang menghalalkan suatu benda yang Allah Ta'ala haramkan. La'anallahu al-muhallil wal-muhallilalah. Allah Ta'ala melaknat ya, orang yang menghalalkan. Muhallil itu orang yang menghalalkan orang yang kahwin tadi, mat lah. Itu muhallil. Allah Ta'ala haramkan suami dia kahwin dengan isteri dia. Bila talak 3, dia pergi halalkan. Jadi dia panggil muhallil. Muhallil adalah suami yang pertama. Yang dihalalkan, dia melakukan suatu benda yang haram, dihalalkan untuk suami yang pertama. Jadi kedua-duanya dilaknat oleh Allah SWT. Isteri tak kenalah. Isteri tak terlibat. Sebab yang terlibat cuma suami. Yang menghalal-halal ni suami. Kan? Isteri dia ikut je. Kan? Sebab isteri bukan dia ada hak untuk menceraikan sebagainya. Dia dicerai, dia diterima balik dan sebagainya. Ha, jadi itu perbuatan haram. Macam kita sebut tadilah. Maknanya perbuatan dia okey, bagi upah. Okey, engkau cerai ke isteri, aku bagi 1 juta. Engkau cerai isteri kau, aku bagi 1 juta. Perbuatan itu haram. Tapi sah tak? Sah, sebab dia cerai dengan cara yang betul. Isteri dia tercerai lah, tapi perbuatan itu haram. Sebab pernikahan itu bukannya bisnes. Ni kahwin pergi cari bini yang cantik-cantik, macam bisnes pula. Lepas tu dia offer, kau nak kahwin dengan bini aku lah, nanti aku ceraikan, kau bayar aku 1 juta. Bini cantik contohnya, ada je orang nak. Contohnya kan, perbuatan itu haram. Tapi sah. Jadi sebab tu dalam fiqh ni, dia kena tengok banyak benda, banyak sudut. Bukan hanya dari sudut, dari hukum sahajalah. Baik. Kalau dirancang tanpa dia rancang, tak apalah. Ini yang rancang, yang muhalil tu dia tanpa dirancang. Dalam konteks hari ini, dia macam saya sebutkan tadi lah, isteri nak bercerai tapi suami tak nak cerai. So boleh masa sekarang ni, hukumnya masih apply. Tak ada masalah. Contohnya dia dah memang tak bahagia, suami pun tak adalah apa nama ni, dia rasa bahagia sangat dengan suami isteri dia contohnya. Dia pun tak tahu benda tu, dia pun tak happy sangat pun. Suami tak happy. Ya. Betul. Okey. Ya. Boleh tebus talak, ada satu kaedah apa dia dipanggil apa pembubaran perkahwinan. Pembubaran perkahwinan. So memang dibolehkan. Tapi kena lalu mahkamah lah. Maknanya kena bagi tahu mahkamah lah. Tebus talak itu berlaku apa dan sebagainya. Tapi nak lebih detail boleh pergi mahkamah lah. Yang pergi apa nama ni pejabat agama Islam, tanya kaedah-kaedah yang bertepatan dengan sebab dia gini. Dia hukum satu hal, peraturan perundangan tu pun satu hal. Contoh, kalau seorang ayah dia berkenan dengan seorang budak lelaki untuk jadi menantu dia contohnya. Dia pun datang ke rumah, dia pun panggil 2 orang saksi. Dia nikahkan. Okey, nak okey, saya nikah, aku kalau nikahkan kamu dengan anak aku. Dia ada saksi, sah nikah? Sah. Tapi dia menyalahi undang-undang. Sama juga macam tebus talak. Tebus talak pun dia kena boleh dari hukum syaraknya boleh. Isteri boleh, maknanya suami boleh memberikan sesuatu kepada isteri dan isteri terima dan dia mentalakkan dengan kaedah tebus talak. Boleh. Tapi dia suruh peraturannya kita kena tahu juga. So lebih baik pergi ke mahkamah, dapatkan lebih prosedur dia macam mana. Tapi memang boleh. Memang dia itu peruntukan yang ada bagi orang perempuan. Artinya kaedah pembubaran perkahwinan bukan hanya melalui
cerai sahaja. Ya, betul, betul. Baik, kemudian fasakh. Fasakh ni artinya pembubaran perkahwinan melalui kaedah kehakiman. Artinya bukan suami sendiri yang memfasahkan dia, tapi mahkamah. Mahkamah. Contohnya mahkamah akan melihat apa bukti dia. Contohnya suami tak dapat tunaikan tanggungjawab. Suami tak bagi nafkah contohnya. Okey? Suami dia tidak bagi nafkah, tapi dia nak terus kahwin, dia tak nak bercerai. Tapi dia bagi nafkah, dia tak bagi nafkah. Suami yang selalu menderit isteri dia, pukul isteri dia contohnya. Kan? Okey. Dia nak cerai, dia tak cerai sebab hak cerai suami. So isteri merana kat rumah. Suami kena pukul lah, isteri kena pukul lah, apa nama ni, kena nafas tak bagi, kena macam-macam lah, fizikalnya, mentalnya, dia torture contohnya. Tapi dia tak cerai. Isteri masih tetap isteri dan isteri masih wajib taat kepada suami dia. So macam mana jalan penyelesaian dia? Nak tunggu cerai, dia takkan cerai. Contohnya, maka keadaan antaranya ialah kalau isteri tu ada duit, dia slow talk dengan suami dia, bang nampaknya kita tak bahagia, kita berpisah, dan saya bayar bang duit, contohnya sekian-sekian. Contohnya kan, abang setuju tak? Kalau setuju, maka itu dikira sebagai termustalak. Maka suami pun akan menceraikan dia dengan kaedah termustalak lah. Contohnya kan. Ataupun kalau kita tak ada duit, so isteri tak ada duit, maka kaedah yang lain ialah kena bawa kes ini ke mahkamah. Mengadu pada pihak mahkamah bahawa suami saya, mendera saya, suami saya tak bagi nafkah kat saya. Kan? Jadi saya nak supaya pernikahan ini dibubarkan, difasahkan melalui kaedah fasah. Jadi mahkamah akan panggil, mahkamah akan tentukanlah bawa bukti dan sebagainya. Kalau sabit kesalahan itu, maka mahkamah boleh perintahkan bahawa kamu dengan ini diperintahkan supaya maknanya diputuskan bahawa kamu bercerai dengan talak satu. Mahkamah tentukan, bukan suami ya. Mahkamah yang menentukan. Mahkamah ada kuasa untuk membubarkan perkahwinan bila ada bukti-bukti yang kukuh lah. Itu kaedah. Boleh, itu melalui fasah. Melalui fasah. Kemudian begitu juga tentang nafkah, nafkah harta sepencarian, itu pun kita biasa dengar, harta sepencarian. Kemudian ada juga dalam bab munakah hajat dicerita tentang hadanah. Hadanah ni custody, maknanya penjagaan, hak penjagaan anak-anak bila berlakunya perceraian. Itu di antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam fiqh munakah. Ya tak? Okey. Lafaz ta'liq ni macam ni. Lafaz ta'liq ni biasanya kalau kita berkahwin, kebanyakan saya rasa semua negeri ada kot. Dia tulis lafaz kat situ, jika sekiranya saya meninggalkan isteri saya melebihi 4 bulan saja. 4 bulan ni. 3 bulan? 4 bulan kan? Melebihi 4 bulan contohnya dan gagal memberikan nafkah ataupun saya ataupun wakil saya, maka jatuhlah talak satu. Apabila isteri pergi tuntutlah membayar RM1 kepada mahkamah, maka jatuhlah talak satu. Itu dia panggil lafaz ta'liq. Dan lafaz ta'liq juga digunapakai dalam kaedah-kaedah biasa yang bukan tertulis. Contohnya, lafaz ta'liq ni kata suami dia kata kepada isteri dia, kalau kamu keluar rumah tanpa izin aku, maka jatuhlah talak satu. Maka bila isteri tu keluar, jatuh talak satu. Walaupun apa saja sebab. Walaupun contohnya ada berlaku kebakaran, suami isteri pun keluar daripada rumah, maka bila berlaku keluar, maka akan jatuh talak. Sumber dia daripada apa dia? Sumber okey, wallah alam. Saya tak tahu dia punya sumber, tapi itulah yang dibincangkan oleh ulama dan ulama bersepakatlah. Ijma' lah. Sebab saya kalau tengok hadis pun tak ada, saya tak jumpa dalil yang menyebut tentang apa nama ni, tentang lafaz ta'liq ni. yang saya cuma disebutkan oleh ulama tentang hukum dia sahaja. Ya, hukum lafaz ta'liq ni kalau kita baca dalam bab fiqh dia akan cerita lafaz ta'liq, tapi tidak ada, setakat yang saya tahu saya tak nampak ada dalil-dalil bukti-bukti daripada Quran hadis, tak, saya tak jumpa. Jadi mungkin ini pandangan ulama ataupun apa namanya, ijma' daripada ulama lah. Wallahualam, saya tak jumpa setakat ni. Boleh, bagus lah, soalan yang bagus. Mungkin kita cari apa dia punya nas dia tapi setakat ni saya tak jumpa dia punya nas. Wallahualam. Ya. Yeah. Rujuk kalau waktu kita dia nak rujuk, tapi kalau yang apa sebelah isteri tak setuju. Okey, rujuk bukan hak isteri. Rujuk bukan hak isteri. Suami yang yes. Tapi isteri tak nak. Dia nak tak nak pun dia kena jadi. Tapi ada hak masa. Dia ada dalam masa tempoh 3 bulan lah. Dia ada rujuk dalam tempoh iddah itu 3 bulan atau 3 kali suci.
ataupun kalau setengah ulama kata tiga kali haid. Ya, mana dah tempoh dia cerai, katalah dia cerai hari ini, kemudian lepas tiga kali haid suami itu tak rujuk, maka dia terpisahlah. Dia terpisah, maka kalau suami itu nak kahwin balik dengan isteri dia boleh. Dia kena akad yang baru. Akad kena baru, mahar yang baru. Dia tidak isu, tidak isu macam-macam yang tadi, yang, tu, yang tiga, talak tiga tu. Talak tiga kena sini buta. Yang ni tak wajib sini buta. Dia akan, dia dia dapat, dia barulah. Macam macam nikah baru lah. Ya, eh? Walaupun dalam tempoh tidak tu, suami cakap tu nak rujuk, tapi suami isteri. Dia, dia tidak memerlukan isteri. Tidak perlu redha isteri. Rujuk ni boleh berlaku tanpa tanpa keizinan daripada isteri. Kalau suami contohnya, dia marah-marah diceraikan, dia talak satu, kan? Kemudian malam-malam dia balik, dia duduk sekali dengan isteri, tidur dengan isteri dia, kemudian dia gauli isteri dia, tak pakai rujuk pun. Maka itu pun dianggap rujuk oleh setengah ulama. Bukan sampai depan tadi. Ah, itu dari sudut hukumnya. Ah, kalau ikut mahkamah prosedurnya memang kenalah. Anu kena betul. Tak, memang betul. Prosedurnya memang kena pergi mahkamah lah. Eh? Sebab rujuk dan talak ini dia sudut hukum syarat, saya cerita ni sudut hukum, hukum saja. Dia sudut prosedurnya memang kena pergi mahkamah sebab mahkamah kena catit. Dia kesan apa dia? Kalau dia cerai di luar mahkamah, kalau dia tak catit, tiba-tiba berlaku kematian. Contohnya selepas iddah contohnya, maka isteri tak layak dapat harta pusaka. Eh? Ha, jadi itu kesan dia. Jadi kalau tak catit, maka isteri tu pula tak tahu hukum pula, dia akan minta lah hak dia. Dia kata dia tak tahu, tak ada pun. Ha, contohnya itu masalah. Jadi kena buat catatan lah, mana kena pergi mahkamah, mahkamah akan sahkan dia, dia telah berlaku perceraian sekali. Sama juga rujuk. Asalnya bila bila dia dia cerai, bila habis iddah dia tak layak dapat harta pusaka. Tapi bila dirujuk balik, dia akan dapat balik harta pusaka. Ha, itu penting. Ya, sebab tu prosedur mahkamah undang-undang ni perlu perlu diambil kira lah. Automatik, ya, automatik. Dan setengah ulama kata perbuatan sendiri pun boleh dianggap sebagai rujuk walaupun tanpa lafaz. Sepatutnya ada lah, sepatutnya ada. Ha. Sepatutnya ada. Sekarang ada, eh? Ha. Okay. Perlu ada tu, perlu ada, eh? Ha, kena ada, tahu, kena tahu prosedur dia. Ha. Dalam ustaz berapa sah? Tak ada istilah rujuk pun. Ada fasah tak ada rujuk. Ha, fasah tak ada rujuk. Sama juga tumpus talak pun tak ada rujuk. Ha, sama, eh? Boleh, eh? Alright. Itu fiqh munakahat. Kita dah 12.35, eh? Kita mula tu pukul 11, eh? Oh. Ada ada 25 minit lagi? Oh. Okey, kita lajukan sikit, eh? Baik. Kita ada 31 slide, eh, ada okey 19 lebih kurang apa nama ni 11 lagi, eh. Baik, fi jinayat, ini hukum yang berkaitan dengan hukumkan berkaitan dengan jinayah lah, ya, hudud. Ha, hudud antara hudud apa dia kita biasa dengar, eh, hudud antaranya ialah zina, qadhaf, tuduhan zina, mencuri, merampak, murtad, minum arak, penderhakan kepada pemerintah atau disebutkan sebagai al-bughah. Al-Bawah, eh? Baik, itu fiqh jinayat. Fiqh jinayat ialah jenayah mudah lah. Fiqh jinayat, kita pasal jinayah lah. Apapun dia jinayah, masuk dalam tu. Cuma sekarang ni, bab zina tak ada, tak ada, tak ada, mana tak ada lah. Sepatutnya hukuman zina ni, kalau orang yang dah kahwin, zina sabit kesalahan kena rejam sampai sampai mati. Ya, kalau orang belum kahwin, kena kena rotan 100 kali. Itu antara hukuman dia. Kalau tuduhan zina ni, hukuman dia 80 kali rotan. Ya, orang yang berzina, tuduh orang berzina tetapi tak dapat membuktikan bahawa dia berzina dan dia tak, yang dituduh pula tak mengaku, maka dari hukum syarak boleh dikenakan apa ni, hukuman rotan sebanyak 80 kali rotan. Okey, itu antaranya. Kalau mencuri potong tangan, kalau sabit kesalahan, merompak boleh dibunuh, ya, boleh dibunuh hukumnya. Murtad boleh juga dibunuh hukuman dia, minum arak hukuman dia 40 kali rotan. Ada bahkan ada ada pendapat yang mengatakan boleh sehingga 80 kali rotan. Penderhakan pada pemerintah, artinya kalau ada kumpulan Islam yang menentang negara Islam menggunakan senjata dan sebagainya, maka mereka boleh diperangi. Boleh diperangi, boleh ditembak, boleh dibunuh. Walaupun mereka orang Islam. Itu dalam konsep dipenderhakaan. Ha? Ataupun disebut dalam bahasa Arabnya, al-bughah. Ha, bughah, penderhaka, penderhaka boleh dibunuh, eh, hukuman dia. Boleh diperangi lah.
Kemudian itu dari sudut apa hududnya. Kemudian kisas, kalau sebut kisas ialah tentang pembunuhan ataupun mencederakan. Kisas. Orang bunuh dibalas bunuh. Itu kisas. Orang potong tangan orang dibalas balik potong tangan. Itu dipanggil hukum kisas. Kemudian selain daripada kisas, dia ada punya ganti rugi. Dia panggil diat. Diat itu adalah ganti rugi. Contohnya, kalau orang tu sepatutnya, orang itu bunuh dengan sengaja, sepatutnya kena bunuh. Tapi keluarga dia kata tak ada, tak apalah saya bunuh. Kami nak ambil diat. Maka keluarga yang membunuh ataupun lelaki yang membunuh itu, dia kena bayar. Ataupun keluarga dia kena bayar 100 ekor unta kepada keluarga yang dibunuh. Nilai itu dia panggil, nilai sekarang lebih kurang 500 ribu lah. Kalau unta gemuk lah. Unta gemuk 5,000 sekor. Artinya kalau 100 tu 500 ribu lah, setengah juta lah. Nah, itu pun satu konsep yang sangat bagus. Konsep dia kalau boleh diperkenalkan dekat Malaysia ni sangat bagus . Sebab dia dalam bentuk compensation lah. Ini bagi pada orang yang keluarga dan keluarga. Bukan. Bagi pada keluarga. Dan juga bukan bagi pada si mati . Sebab si mati dah mati. Okey. Dia. Kemudian yang keempatnya ta'zir. Hukuman kalau selain daripada, kalau hudud tak kena, kisah tak ada, dia pun tak ada, maka ta'zir. Ta'zir ni hukum yang ditentukan oleh hakim. Itu ta'zir. Kita ada hudud, kita ada kisah, kita ada diat, kita ada ta'zir. Ta'zir ni hukuman yang ditentukan oleh hakim. Contohnya macam ni. Seorang menteri, contoh ni menteri, berkhalwat dengan pasangan dia bersama dengan satu lagi pasangan, driver dia. Dia buat driver pada pasangan, okey kau carilah siapa-siapa, contohnya lah. Okey dia berkhalwat dalam satu bilik, bukan satu bilik lah, satu rumah lah, satu rumah. Mereka ni berkhalwat, contohnya. Dan ada bukti mereka melakukan perzinaan, contohnya mereka jumpa kondom dalam tu yang ada air mani dalam tu contohnya. Dan sama kisahnya. Sama kes. Sini pun ada bukti yang menteri pun ada bukti, yang driver pun ada bukti, di rumah ditangkap di masa yang sama dan jenayah yang sama. Dituduhannya adalah melakukan zina. Contohnya. Baik. Bila tanya, tak mengaku. Mengaku tak? Ini siapa punya? Dia tahu saya punya. Kami masuk dah memang ada kat situ. Contoh. Jadi ada ragu tak? Ada ragu. Bila ada ragu, hudud tak boleh laksanakan. Itu Islam. Walaupun ada dia panggil circumstantial evidence lah, itu korina dia panggil, walaupun bukti kondom tu kuat, air mani dan sebagainya, tapi kalau dia tak mengaku, tak boleh bawa hudud, tak boleh kena rejam, tak boleh kena rotan. So apa hukuman? Kalau hakim yakin bahawa mereka itu memang melakukan perbuatan tersebut tapi tak ada bukti yang kuat, maka hakim boleh kenakan hukuman ta'zir. Ta'zir, okey, ta'zir ni hukuman yang tentu hukuman ini adalah hakim. Hakim tengok hukuman ini berdasarkan kepada individu. Okey, bukan dia satu hukuman yang sama. Contoh, menteri. Apa hukuman yang paling sesuai untuk dia? Kalau tuan-tuan sebagai hakim lah. Tuan-tuan perempuan sebagai hakim. Apa hukuman yang paling sesuai? Dia tak boleh rotan 100 kali. Dia tak boleh rejam. Sebab itu hudud. Apa hukuman yang sesuai untuk menteri contohnya? Sebagai hakim kan? Denda. Denda tak boleh, tak sesuai. Menteri banyak duit. Letak 1 juta, bagi 1 juta, dia tanya 1 juta je denda. Sebab menteri kan banyak duit. Contoh, tak sesuai denda. So kena bagi hukuman yang sesuai dengan dia. Boleh? Contohnya, buat press conference. Contoh, dan jatuh dari situ dia, paksa dia meletakkan jawatan contohnya. Lucu jawatan. Itu sesuai dengan dia. Faham . Itu keadaan dia. Kalau yang ni, yang driver ni, denda mungkin sesuai dengan dia. Sebab apa? RM10,000 pun terkapai-kapai dia nak bayar. Contohnya kan? Contoh. So, beri kesan beradik. Beri kesan. So, ta'zir ni kaedah yang macam tu. Betul. Dia atas kebijaksanaan, hakim menentukan hukuman yang sesuai mengikut individu. Walaupun jenayahnya sama. Itu ta'zir. Itu ta'zir. Baik. Seterusnya kita ada fiqh mawarith. Fiqh mawarith ni lah hukum hakam berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Ini ayat dia panjang sikit. Sila. Okey, kalau kita sebut LGBT, dia banyak kan? Lesbian, ada gay kat situ, ada bisexual kat situ, ada transsexual kat situ. Okey, transgender. Kalau dia pergi, kalau peringkat awal, L depan tu lesbian. Lesbian dia tidak ada hukuman hudud.
lesbian tidak ada hukuman hudud. Artinya salah-salah, berdosa-dosa, haram-haram. Okey, laknat Allah Taala juga bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi tak ada hukuman hudud. Sebab hudud ni hanya kepada zina dan juga kepada liwat. Itu saja yang ada hukuman zina. Hukuman yang fix dalam undang-undang syarak. Zina apa namanya, lesbian, dia boleh dikenakan hukuman ta'zil. Seperti rotan dan sebagainya, macam dibuat di Terengganu kan. Itu boleh. Hukuman ta'zil. Kalau apa namanya homoseksual, memang ada hukuman. Ulama mengatakan, sebab ada hadis mengatakan, barang siapa yang mengamalkan perbuatan kaum Lut, maka uqtulul al-fa'il wal maf'ul bihi. Maksudnya apabila kamu mendapati ada sesiapa lelaki yang melakukan liwat, maka bunuh kedua-duanya. Al-fa'il yang melakukan liwat, yang kena liwat, bunuh hukum dia. Sama juga hukuman bunuh. Berat, artinya hukuman bunuh ni sama ada dia dah kahwin tak kahwin, sama. Artinya hukuman dia lebih berat daripada zina. Hukum bunuh tu, liwat lah. Hukum bunuh. Kemudian kalau hukuman apa bisexual, sama juga. Bisexual kalau dia melibatkan sexual apa intercourse, hubungan seks, maknanya kalau dia tak kahwin, maka samalah hukuman 100 kali rejam. Kalau dah kahwin, rejam sampai mati. Itu dia punya tu. Kemudian satu lagi yang transgender tu dia tidak melibatkan hukum hudud kisos, dia cuma melibatkan hukum takzir. Dia pakai pakaian perempuan contohnya. So kena takzir lah. Boleh hukumannya. Tadi tu kaitan dia pakai untuk zina ke empat saksi. Tak, bila dia sama dengan zina, maka empat saksi lah. Pula ada empat saksi ataupun pengakuan lah. Prosedur dia sama. Sebab dia di bawah kategori yang sama. Di bawah kategori yang sama. Sebab tu dia boleh dikenakan hukum membunuh. Tapi ada ulama mengata dia adalah hukuman ta'zir. Hukum membunuh bagi orang yang melakukan homoseksual itu adalah ta'zir. Bila ta'zir, dia tak syarat empat saksi. Bila ta'zir, dua orang saksi semua sudah mencukupi ataupun pengakuan. Dia kalau dia masuk kategori zina, sama prosedur. Kalau bukan kategori zina, maka dia jadi kategori ta'zir, maka saksi tak perlu empat lah. Sebab yang perlu empat cuma dalam kes zina sahaja. Jenis-jenis lain, arak ke contohnya, kemudian apa nama ni, yang mencuri ke, cuma hanya perlu dua saksi saja, tak perlu empat. Sila. Kalau di sini berdiri dan berdiri, aha, dia boleh ikut macam dulu-dulu sesuatu berdiri dia memasukkan itu muka. Adanya yang kita lesbian itu kan lesbian nak okay. Yang disebutkan secara spesifik ialah kes zina. Dalam ayat Allah Taala sebut wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Syarat mana disebut antara syaratnya adalah kamu bila menjatuhkan hukuman terhadap orang yang berzina ini adalah kamu disaksikan perbuatan tersebut oleh ta'ifah. Ta'ifah ni mana sekumpulan daripada orang yang mu'min. Yang secara spesifik disebut cuma zina saja. Cuma apabila kita pergi tengok lebih jauh, kenapa dia punya matlamat dia objektif, kenapa dia punya wisdom behind it lah. Maknanya dia punya hikmah di sebaliknya. Hikmah di sebalik apa hukuman di khalayak ramai adalah untuk memberi pengajaran kepada orang lain supaya dia tidak melakukan jenayah tersebut. Saya buat contoh mudah. Biasa sebut dalam student pun saya mengajar fit jenayah, saya kata ginilah. Kita katakan ada final match JDT lawan dengan Kelantan contohnya lah, dekat stadium Bukit Jalil. Okey. Bila undang-undang Islam dijalankan, kita buat dua layer. Satu layer main bola, satu layer untuk buat hukuman hudud. Rejam sampai mati. Contohnya malam tu ada final. Contohnya lah. So, mula tu semualah. Semua VIP datang apa semua, nak tengok apa semua. Kemudian ke atas tu, kita laksanakan hukuman hudud. Di bawah. Hukuman hudud dilaksanakan, dibuka. Okay, dah habis, dah rejam, dah mati semua. Dah bawa pergi, tekan switch. Tak, dia sambung. Ya, atau main bola pula atas. Contohnya. Apa ini bola? Mood pun dah hilang. Tadi baru kena nampak orang kena kejar sampai mati, mood nak tengok bola pun dah tak apa-apa. Contoh. Tapi pertama boleh. Dia kemudian diwawarkan dalam televisyen, dalam radio, dalam sok khabar, tunjukkan ini akibat orang yang melakukan zina contohnya. Agak-agak orang nak berzina tak? Contohnya. Sebab itu matlamat hukuman dilaksanakan di khalayak ramai itu untuk memberi pengajaran kepada masyarakat, bukan saja orang yang melakukan jenayah tapi juga pada orang lain. Dan kalau kita buat macam tu, satu kes dia berlaku, saya rasa contoh dah pula tu, saya selalu buat cerita dengan student, pergi dekat hotel, nak masuk hotel, cerita awas inilah hukuman yang akan kamu hadapi kalau kamu melakukan zina di hotel ini contohnya.
buat gambar orang kena kejam ke. Letak kali je. Hotel. Kat bilik pun, dekat ceiling tu ada gambar tu. Contohlah, contoh. Masuk bilik, tu gambar orang kena kejam kat dalam bilik hotel, contohnya. Agak-agak orang nak buat ke? Orang akan pilih berpuluh-puluh kali ya. Eh, tak jadi, tak jadi. Kan? Dapat tangkap, habis kita. Kan? Tak jadi. Kan? Semangat dia pun dah hilang nampak. Oh, terus. Tak semangat terus. Kan? Contoh nak buat benda masyarakat. Kan? Contoh. Jadi, itu matlamat. Jadi, walaupun dia spesifiknya cerita pasal apa nama ni, pasal zina, tapi saya beranggapan ataupun berpandangan bahawa adalah lebih baik untuk laksanakan undang-undang apa nama ni, pelaksanaan undang-undang itu secara saya terbuka di tempat umum untuk memberi pengajaran. Wallah alam. Right? Ya. Yeah. Betul. Sebab dia memanglah bila rotan tu sebenarnya dia tetap sakit tapi tidak menyeksalah. Dan tidak menyeksakan. Maksudnya 100 kalau dia letak tak boleh angkat tinggi tu, artinya kalau 100 pun tak pensan lah. Sebab tu yang cerita dekat Terengganu pun tak berteriak pun tak. Dia diam je tak. Kalau kau yang mahkam yang civil punya tu, hatu dia. Tangga boleh kan. Dan pakai baju. Pakai baju kan. Maknanya rahmah adalah situ. Rahmatan lil alamin tu adalah kat situ, insya-Allah eh. So walaupun disalah tapi hukuman tu tetap dia ambil kira. Ada sifat-sifat kasihan belas kat situ masih tetap ada. Ya, sebab dia memberi pengajaran. Sebab tu dia buat khalayak ramai. Walaupun orang tu tak kena rotan. Tapi dia insyaAllah akan insaf. Ya, kerana pun rasa malunya. Tapi bukan nak mengaibkan. Ya, tapi dia memberi pengajaran kepada orang ramai. Dan kita yakin insyaAllah orang yang kena sebat di khalayak ramai ni. Dia tak akan ulang lagi lah perbuatan tersebut. Dan ya, orang lain juga pun. Tapi orang yang tengok pula Ustaz. Ha. Oh sikit je. Orang yang je. Nah, dia hikmah dia pertamanya ialah untuk memberi pengajaran. Sebenarnya orang yang ada maruah, orang yang ada maruah, dia tahu maknanya apa dia punya maruah lah. Air muka dia, tak payah rotan pun. Letak je kamu dalam khalayak ramai pun, ya Allah. Tak tahu nak letak ke mana muka. Itu pun sebenarnya pengajaran. Dia bukan fizikalnya. Kadang-kadang fizikal tu sebahagian. Yeah, tapi letak berada di khalayak ramai itu pun satu benda yang besar sebenarnya. Itu sendiri pun sebagai satu bentuk hukuman dah sebenarnya. Yeah. Baik. Okey, fiqh miras kita tak pergi detail sangatlah fiqh miras ini. Ya. Yeah. Ini menceritakan tentang pembagian harta pusaka antara contohnya lah. Ya, yeah, contohnya bagian seorang anak lelaki sama dengan dua anak perempuan. Maknanya anak lelaki dapat dua bahagian, anak perempuan dapat satu bahagian. Jadi di antara undang-undang ataupun hukum yang berkaitan dengan apa nama ni harta pusaka. Dan di sini jika anak perempuan seorang saja, bahagian dia berapa? 1/2 contohnya. Dan ibu bapa si mati tiada seorang daripada kedua 1/6. Ibu bapa akan dapat 1/6. Contohnya ini boleh pergi detail lah. Boleh nanti tuan-tuan boleh pergi detail tentang hukuman-hukuman yang berkaitan dengan harta pusaka ni. Tapi kita tak pergi. Cuma kita nak ceritakan dalam fiq tu ada fiq mawarith. Fiq yang berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Baik. Kemudian secara ringkas kita pergi kepada pembahagian hukum fiq. Hukum fiq ni dia tak lari daripada 5 hukum utama. Bukan hukum utama lah. Memang tak ada hukum lain dah. Hukum yang kita lihat di sini ialah pertamanya hukum fiq dia tak boleh lari. Yang pertama wajib. Wajib ialah seorang yang melakukan perbuatan itu wajiblah perkara mesti buat yang tak ada pilihan. Mau tak mau, suka tak suka, kita wajib buat. Itu namanya wajib. Kita akan beroleh pahala kalau kita buat dan berdosa kalau tinggal. Contohnya lah macam solat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji dan sebagainya, menutup aurat dengan sempurna ni pun semua perkara-perkara yang wajib, tak buat berdosa. Okey. Dan bila kita kata berdosa, kalau setakat kita kata dosa tak rasa apa-apa. Kan? Sebab apa? Sebab dosa-dosa pahala ni, cerita syurga neraka ni, cerita pasal informasi, maklumat. Ya? Yeah? Maklumat je. Ilmu agama sama dengan ilmu-ilmu lain, dia adalah maklumat. Selagi mana dia tak dilaksanakan, diamalkan, maka dia tak ada faedah. Kepada diri seorang yang mempunyai ilmu. Sebab hari ni kita tengok ramai orang yang bertaraf ulama' pun masih melakukan maksiat. Masih lagi pergi buat pinjaman yang bank riba. Tujuh lidah tak masih dilakukan. Tapi ada ilmu.
Kenapa dia tidak berubah dia? Sepatutnya ilmu ni boleh mengubah dia. Tapi oleh kerana tidak ada keimanan, sebab ilmu ni dia kena kaitan. Hukum fiqh ni kena kait dengan keimanan akidah itu tadi. Kan? Kalau kita tahu benda itu haram, tapi kita buat juga, artinya apa dia? Artinya akidah kita lemahlah, iman kita lemahlah. Walaupun namanya ustaz, walaupun serbannya sangat besar. Contohnya, serban bukan menentukan iman. Nah, ilmu saja tidak menjaminnya orang beriman. Ilmu adalah information. Ya? Oh, kita kata, benda ini haram. Oh, haram. Oh, haram ni apa dia? Haram ni kalau buat berdosa. Oh, dosa. Maklumat, oh, dosa. Oh, kalau dosa ni? Dosa ni kalau buat dosa ni, masuk neraka. Oh, masuk neraka. Contohnya. So, ke mana pergi dia? Tak ada ke mana. So, dia kena pergi dalam lagi. Artinya dosa ni adalah satu benda yang diburkai oleh Allah. Mana kena ada integrasi dengan ilmu-ilmu lain selain dari ilmu fiqh. Bila Allah murka, Allah Ta'ala akan campak kita dalam api neraka. Api neraka ni apa benda? Api neraka ni api yang sangat dahsyat. Dan Allah Ta'ala bila seksa manusia ni dalam di akhirat, dia seksa dengan satu azab yang sangat-sangat dahsyat yang tak pernah orang buat cara seksaan tersebut. Mana ada orang bakar dah habis terbakar hangus kemudian ditukar pula kulit yang lain. Dah bakar lagi, dah habis terbakar, yang dah hangus ganti kulit lain, bakar lagi. Kalau orang yang tak beriman tu sampai bila-bila tak berhenti tukar kulit bakar, tukar kulit bakar, dahsyat. Ya, ini benda haram. Hukum dia kena kait macam tu. Kalau setakat kita cerita haram, oh haram, oh neraka macam tu. So dia kena pergi lebih dalam penghayatan tu. Maknanya kalau kita hanya tahu haram tapi kita tak ada kekuatan untuk tinggalkan benda haram, artinya masalah dalaman kita, masalah akidah kita, keimanan kita. Sama lah cerita-cerita tentang wajib ni. Wajib ni benda yang mesti buat dan kita kena rasa bahawa oh, bila kita tak buat, Allah Ta'ala murka dengan kita. Allah Ta'ala marah dengan kita. Ya, Allah Ta'ala benci dengan kita. Ha, bayangkan kalau kita balik rumah pun isteri kita benci, anak kita benci pun rasa tak selesa hidup. Bayangkan kalau Allah Ta'ala benci dengan kita. Ya? Baik, yang ke seterusnya, kita ada 6 minit lagi. Ya? Perkara sunat ialah perkara yang digalakkan untuk kita melakukannya. Kita akan beroleh pahala bila menunaikannya, tidak berdosa kalau tinggal. Ini sunat. Dan sunat ini pun satu perkara yang sangat sangat perlu diberikan apa nama ni, perhatian. Sebab apa? Sebab bila kita sebut sunat, kita kata oh sunat je. Banyak orang panggil rasa alah sunat je, bukan wajib pun, tak payah buat, tak apa. Tak, sebenarnya sunat ialah yang banyak membantu kita di akhirat nanti. Dia kena kait dengan akhirat lah. Dia kaitan dengan akhirat itulah menyebabkan kita bersemangat. Bayangkan tuan-tuan, kita punya timbangan yang berat, yang jahat tu lebih berat daripada yang baik. Maka kita kena masuk neraka dulu. Tapi kalau perbuatan yang baik itu lebih yang baik itu lebih berat, maka insya-Allah kita akan dimasukkan syurga dan mungkin Allah Taala akan ampunkan dosa kita yang lain-lain itu. Kan? Maknanya dia kena berat. Dia berat kebaikan. Jadi benda-benda yang kecil-kecil ni kadang-kadang kena ambil kira. Khususnya macam umur-umur kami lah, orang yang 5 siri nak masuk 6 siri ni, benda-benda kecil pun kena ambil kira supaya apa? Supaya apa saja yang perbuatan baik tu boleh dimasukkan dalam timbangan hasanah kita, insyaAllah. Boleh lah, mana-mana pun boleh. Tapi maksudnya sama. Sunat ni beroleh pahala jika menunaikannya, tidak berdosa atau tidak berdosa meninggalkannya, yang tak dapat pahala lah. Maksudnya, tidak berdosa artinya tidak dapat pahala kalau tinggal. Tak berdosa, memang tak berdosa pun. Tapi tidak, boleh jugalah. Tidak apa nama ni, tidak mendapat pahala lah. Solat-solat, boleh lah. Boleh duduk pun boleh. Ini puasa sunat dan sebagainya. Ini perlu juga diberikan penekanan. Kemudian haram. Ini haram lebih perlu diberi perhatian. Haram ini, kita dalam melakukan beroleh pahala jika meninggalkannya dan berdosa jika melakukannya. Dia terbaliknya boleh juga dia. Berdosa kalau buat, kalau tinggal dapat pahala. Ya, benda yang haram ni kalau kita tinggal dapat pahala. Macam mana dapat pahala? Contohlah kan. Kita pergi ke luar negara, pergi Thailand lah. Pergi Thailand, orang tak nampak, orang tak kenal kita. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Kan? Orang tu betul. Tengok-tengok. Amoy Thailand. Cantik sangat. Nak masuk dalam bilik kita. Ha, macam mana tu? Tak ada orang kenal ni. Masa itulah yang teruji keimanan kita. Biasanya orang tak buat dosa bila dia tahu. Ada orang tengok dia ataupun ada orang kenal dia ataupun mungkin berita itu akan sampai kepada orang yang dikenal. Kalau tak ada orang kenal, itu yang menguji keimanan sebenar. Tapi kita kata
kita pun tanya lah dah, nak apa, what you want, apa semua sekali. Oh saja lah, I do massage contoh, contoh dia kata kan. You want me to massage you? Contoh juga kan. Eh, lembut sangat, cantik, comel sangat depan kita. Okay, agak-agak kupiah kita lekat kat tu aja. Kadang-kadang, ha? Sorok kupiah kan. Itu nak contoh lah. Kalau kita masih iman, no, sorry, thank you very much. Thank you very much, tutup pintu. Itu iman kita kuat lah. Contohnya, eh. Benda tu, kalau itu yang berlaku, maka kita dapat pahala. Kita akan dapat pahala sebab apa? Kita ada peluang, kita memang nak. Dia sangat cantik, kita pun sangat bersemangat melihat dia. Tapi kita tak buat kerana inni akhafullah, aku takut kepada Allah, maka ganjaran besar yang kita dapat. Benda haram. Itu perkara haram. Bila kita ada kekuatan. Tapi itulah kekuatan yang kita ada. Baik, kemudian makruh. Makruh ni sama macam kita faham. Ya. Yeah. Oh, dia gini, dia yang haram ni kalau kita ada kemampuan nak buat, kita memang nak buat, tapi kita tak buat kerana kita tahu itu haram dan kita tahu bahawa itu adalah dimurkai Allah Taala, maka baru dapat pahala. Artinya sekarang kita pakai, tapi Allah Taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita pakai macam ni pun sebab kita tahu itu adalah arahan Allah, aku dapat pahala. Kan? Contohnya. Tapi dalam keadaan yang biasa, yang jelas adalah keadaan macam tu. Bila kita berada dalam situasi, kita nak pergi main. Kita nak pakai seluar pendek ni. Tak boleh. Contohnya kan. Kita memang biasa pakai seluar pendek. Tapi tiba-tiba itu kita tak nak pakai seluar pendek sebab kita tahu benda tu haram. Kita buat maka dapat pahala. Tapi kalau kita pakai pakaian yang menutup aurat, boleh dapat pahala. Sebab benda tu yang baik. Kan? Tapi lebih besar bila kita nak buat haram. Tapi kita tak buat haram kerana kita takut pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik. Makruh. Maknanya kalau kita tinggal dapat pahala. Tak. Kalau buat tak. Tak dapat apa-apa lah, tak ada masalah. Tidak dapat dosa dan sebagainya lah. Ya. Kemudian yang harus ni nak buat tak apa, tak buat pun tak apa. Mudah ya? Mudah. Nak buat tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi kalau kita buat benda harus, makan. Tapi kalau kita ikut cara yang dibuat oleh Nabi SAW, maka kita dapat pahala ganjaran kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Kita tidur ni kerana Allah. Kenapa? Dengan tidur ni kita sihat, maka kita insyaAllah dapat buat ibadat kepada Allah Taala. Maka tidur itu juga dikira sebagai ibadat. Datang belajar ni kerana Allah Ta'ala. Maka kita dapat belajar duduk 2 jam ni. Allah Akbar, insyaAllah kita harapkan malaikat menaungi kita, malaikat mendoakan kita, memberikan apa nama, memohon pada Allah Ta'ala rahmat untuk kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ni mendapat manfaat insyaAllah. So itu saja apa nama perkongsian kita 2 jam insyaAllah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang ada kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesi kita secara rasmi tamat di sini, tetapi saya masih bersedia untuk berada di sini. Kalau tuan-tuan ada nak bincang apa-apa, boleh, tak ada masalah. Tapi majlis kita, kelas kita tamat di sini insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab.